Super God Gen Bab 1. Oleh sungai berbatu di lembah, seorang pemuda berpakaian hitam memegang kumbang hitam dengan kilau logam yang tampak seperti persilangan antara kepiting dan kumbang Hercules. Sambil memegang belati di tangannya yang lain, pemuda itu dengan cepat memotong cakar yang masih berjuang dari kumbang, memperlihatkan daging putih dan lembut. Hampir tanpa ragu-ragu, pria muda itu mengisap daging dari cakar seolah-olah dia sedang makan kepiting, dan menelannya bersama-sama dengan potongan daging yang lebih keras. Kumbang hitam terbunuh. Tidak ada jiwa binatang buas yang diperoleh. Makan daging kumbang hitam untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin Geno secara acak. Daging kumbang hitam dimakan. Poin 0 Geno diperoleh. Suara aneh terdengar di benak Hansen dan beberapa data juga muncul. Hansen, tidak berevolusi. Status, tidak ada. Rentang hidup, 200 tahun. Diperlukan untuk evolusi, 100 poin Geno. Poin Geno didapat, 79. Jiwa binatang buas diperoleh, tidak ada. Aku telah menerima nol poin geno dari lebih dari 30 kumbang hitam berturut-turut. Aku pasti makan terlalu banyak daging kumbang hitam untuk berevolusi lebih jauh. Nol poin. Kapan aku akan menyelesaikan evolusi pertama dan mendapatkan status? Hansen tampak frustrasi. Lebih dari 100 tahun yang lalu, sains dan teknologi mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan manusia akhirnya menguasai teknologi teleportasi ruang angkasa. Yang mengejutkan, Ketika mereka mencoba untuk diteleportasi, mereka menemukan bahwa mereka tidak dikirim kembali ke masa lalu atau diteleportasi ke masa depan. Mereka bahkan tidak melakukan perjalanan dari satu planet ke planet lain. Dunia yang benar-benar berbeda terletak di ujung saluran teleport ruang angkasa. Dunia yang tidak bisa dibayangkan manusia. Di dunia ini, semua cara ilmiah dan teknologi kehilangan fungsinya. Senapan mesin di dunia ini bahkan tidak berguna seperti pisau baja. Rudal dan senjata nuklir tidak akan meledak, sama seperti tumpukan besi tua. Tidak ada peralatan mekanik atau elektronik yang berfungsi baik. Semua jenis makhluk mengerikan menghuni dunia ini. Manusia yang dulu berdiri di atas rantai makanan karena kebijaksanaan dan teknologi mereka jatuh ke bawah. Tetapi, ketika orang membunuh makhluk tertentu yang relatif lemah dan memakan daging mereka, mereka terkejut menemukan bahwa tubuh mereka sendiri sangat berubah dan berevolusi dengan cepat, dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Apa yang membuat orang terkejut adalah bahwa di dunia ini. Dengan evolusi tubuh rentang hidup mereka juga meningkat, yang merupakan berita luar biasa bagi seluruh umat manusia. Pada abad berikutnya, semakin banyak orang memasuki dunia ini yang disebut tempat perlindungan dewa, secara bertahap menjadi akrab dengan aturan dunia ini, memburu makhluk-makhluknya, dan melihat tubuh mereka sendiri berevolusi. Semakin tinggi tingkat evolusi fisik, semakin lama hidupnya. Secara teoritis, jika Anda dapat terus berevolusi, itu mungkin untuk hidup selamanya di dunia ini sains dan teknologi menjadi sama sekali tidak berguna. Satu-satunya hal yang dapat membantu manusia adalah keterampilan bertarung paling primitif. Seni bela diri kuno, yang hampir dilupakan dalam masyarakat modern, memiliki efek yang tak terduga di sini. Semua jenis seni bela diri kuno telah dikembangkan kembali, dan setelah lebih dari 100 tahun berkembang, sekolah-sekolah seni bela diri yang baru dibentuk dan menjadi terkenal. Selain seni bela diri kuno, suaka dewa menawarkan alat lain untuk meningkatkan manusia, jiwa buas. Saat membunuh makhluk di suaka, dewa seseorang memiliki kesempatan untuk mendapatkan jiwa binatang buas dari makhluk itu. Jiwa binatang memiliki segala bentuk dan penampilan. Beberapa bisa dipanggil untuk bertarung demi pria, dan beberapa muncul dalam bentuk baju besi atau senjata. Selain itu, beberapa jiwa binatang buas bahkan dapat membantu manusia bertransformasi sehingga mereka dapat mengambil bentuk monster yang menakutkan, burung-burung ajaib yang terbang di antara langit dan bumi, atau serangga yang mengebor di bawah tanah baik seni bela diri atau jiwa binatang tidak ada hubungannya dengan Hansen. Bahkan dalam masyarakat modern, sains dan teknologi maju ada di tangan hanya beberapa orang. Hansen menyelesaikan pendidikan wajib terpadu dan memasuki tempat suci gad ketika ia berusia 16 tahun. Apa yang dia pelajari dari sekolah tidak lebih dari seni bela diri tingkat awal yang semua orang tahu. Adapun jiwa binatang, mereka begitu mahal sehingga Hansen tidak mampu bahkan yang termurah. Tanpa seni bela diri dan jiwa buas, atau bahkan senjata campuran buatan manusia, Hansen hanya mampu membunuh beberapa makhluk tingkat rendah untuk memakan daging mereka dan berevolusi, dan ia mengalami masa sulit di suaka dewa. Tetapi, semakin banyak daging makhluk tingkat rendah yang dia makan, semakin sedikit efek evolusi yang didapatnya. Tiga bulan di suaka dewa, dan dia masih belum bisa menyelesaikan evolusi fisik. Hansen telah mencoba membunuh beberapa makhluk yang lebih kuat, tetapi bahkan makhluk primitif terlemah, binatang bergigi tembaga, hampir mengambil nyawanya. Dia harus beristirahat selama hampir sebulan sebelum kembali ke tempat suci milik dewa. Pada saat ini, Hansen telah memakan semua jenis makhluk biasa di sekitarnya, dan itu tidak akan membantu memakan daging mereka lagi. Jika dia tidak mengambil risiko berburu makhluk yang lebih maju, dia tidak akan pernah berevolusi. Ketika dia akan mencoba untuk membunuh binatang bergigi tembaga, Hansen melihat sesuatu keluar dari riak sungai. Dia awalnya mengira itu adalah kumbang hitam, tetapi segera menyadari sesuatu yang berbeda. Semua kumbang hitam memiliki cangkang hitam, tetapi warna emas cerah menangkap matanya. Hansen menatap makhluk yang keluar dari air. Itu benar-benar kumbang hitam, tetapi berbeda dari yang biasa karena tubuh emasnya sebesar bola basket. Itu seperti patung yang diukir dari emas dan matanya jernih seperti permata. Bahkan tidak terlihat seperti makhluk hidup kecuali jika diamati dengan cermat. Kenapa kumbang hitam ini begitu aneh? Hansen menatap kumbang hitam kemasan. Baru-baru ini dia telah membunuh kumbang hitam yang tak terhitung jumlahnya dan tahu segalanya tentang mereka. Visi mereka buruk, tetapi pendengaran mereka sangat sensitif. Selama dia tetap diam, bahkan dalam jarak dekat, Kumbang hitam tidak akan menyadari kehadirannya. Hansen menatap kumbang aneh itu dan tanpa diduga, itu naik ke arahnya. Tanpa ragu-ragu, ketika kumbang emas hitam merangkak di sebelah Hansen, dia memegangi cangkang kumbang emas hitam dengan satu tangan dan dengan cepat memotong persendiannya yang rapuh dengan belati di tangannya yang lain. Dia membuat enam potongan bersih secara vertikal dan horizontal untuk menghilangkan semua enam cakar kumbang. Kumbang hitam kemasan itu berjuang dan membalik, mengambil kesempatan ini. Hansen menusuk belati ke tanda putih di perutnya dan memutarnya dengan tajam. Kumbang hitam kemasan itu tiba-tiba berhenti bergerak. Makhluk suci darah kumbang hitam terbunuh. Jiwa binatang dari kumbang hitam darah suci diperoleh. Makan daging kumbang hitam darah suci untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin Geno secara acak. Bab 2. Hansen tertegun oleh suara tiba-tiba di kepalanya dan dia hampir tidak percaya itu benar. Makhluk darah suci dan jiwa binatang darah suci, apakah itu bahkan nyata? Makhluk cagar alam dewa dibagi menjadi empat bagian: makhluk biasa, makhluk primitif, makhluk mutan, dan makhluk darah suci. Poin Geno yang berbeda dapat diperoleh dengan memakan daging makhluk dari berbagai jenis. Pada saat itu, ada empat fase tempat perlindungan dewa yang diketahui manusia. Dengan setiap evolusi fisik selesai, akses ke ruang berikutnya akan diizinkan. Semakin kuat poin Geno yang digunakan dalam evolusi, semakin tinggi kemungkinan bertahan di ruang berikutnya. Jiwa binatang suci darah tidak diragukan lagi adalah jiwa binatang terbaik. Setiap jiwa binatang suci darah bisa dijual dengan harga yang sangat besar. Ketika Hansen akhirnya menyadari apa yang sebenarnya terjadi, dia hampir gemetaran sambil memegang belati untuk membuka cangkang kumbang hitam. Ia mengisi mulutnya dengan daging selembut jeli. Daging kumbang hitam dimakan satu poin geno suci, didapat merasakan daging berubah menjadi energi dan mendengar suara dalam benaknya hampir membuat Hansen menangis. Dia meraih cakar dan menyedot semua daging darinya, merasakan gelombang energi menghantam tubuhnya dan mendidihkan darahnya. Tidak ada banyak perbedaan antara makan kumbang hitam darah suci dan makan kepiting. Setelah menghisap daging bersih dari keenam cakar, Hansen mulai memotong daging di dalam cangkang. Daging kumbang hitam dimakan. Satu poin geno suci didapat. Daging kumbang hitam dimakan. Satu poin geno suci didapat. Suara aneh terus-menerus terdengar di benak Hansen dan membuatnya merasa di atas dunia. Saat Hansen memotong, dia merasa belatinya memotong sesuatu yang keras, yang membuat suara seperti logam. Hansen berhenti, kumbang, dan kepiting hitam sama mereka tampak tangguh, tetapi di dalam cangkang mereka tidak akan ada yang lain selain daging tanpa tulang. Jadi, bagaimana mungkin ada logam? Dia melepaskan belati, menyingkirkan daging yang telah dipotong, dan melihat sudut logam hitam. Hansen memotong semua daging yang mengelilinginya, dan segera black metal benar-benar terbuka. Awalnya, dia mengira itu logam. Tetapi, mengeluarkannya, dia menemukan bahwa itu adalah kristal hitam ukuran dan bentuk telur merpati. Hansen mengambil kristal di tangannya dan tidak merasakan sesuatu yang abnormal. Kristal itu seperti kerikil hitam bundar yang indah, tetapi dengan melihat lebih dekat, sepertinya ada jutaan bintang yang bersinar di dalamnya, menciptakan keindahan yang luar biasa. Ini adalah area paling mudah di suaka dewa, pikir Hansen. Bahkan, makhluk primitif sulit ditemukan di sini, apalagi makhluk berdarah suci. Bagaimana kumbang hitam berdarah suci ini tiba-tiba muncul? Dan aku belum pernah mendengar tentang kumbang hitam darah suci sebelumnya. Kumbang hitam adalah kehidupan yang begitu rendah setelah semua, dan kumbang hitam berdarah suci ini begitu lemah. Apakah penampilannya terkait dengan kristal? Tidak ada petunjuk, jadi dia hanya makan semua sisa daging kumbang hitam dan diisi. Dia memperoleh total 7 poin Geno Suci. 7 poin Geno Suci berada di luar impiannya yang paling liar. Dengan latar belakangnya, ia perlu mempertaruhkan segalanya, bahkan untuk membunuh makhluk primitif, apalagi makhluk darah suci. Cangkang kumbang hitam darah suci juga merupakan bahan yang berharga, jadi Hansen mengambil semua cakar dan memasukkannya ke dalam sakunya, bersama dengan cangkang atas dan bawah. Cangkang kumbang hitam biasa hampir tidak memiliki nilai, tetapi cangkang kumbang hitam berdarah suci mungkin akan membuat sup yang bisa memberinya satu atau dua poin geno yang lebih sakral. Itu adalah pertama kalinya Hansen makan makhluk suci darah secara teknis dia bisa memaksimalkan dan mendapatkan 10 poin geno suci, dia sudah mendapat 7 dari daging, dan tiga lainnya harus di dalam cangkang. Jika dia menjual Shell, dia mungkin bisa membeli pesawat pribadi yang bagus di level Interstellar Alliance dengan uang yang diterimanya. Dalam perjalanan kembali ke Steel Armor Castle, semua orang menunjuk padanya, bersorak dan tertawa, dan tidak ada yang akan mendekatinya. Semua orang di Santuari menatapnya seolah dia monster. Biasanya, Ketika orang biasa pergi ke tempat suci, bahkan jika dia miskin, jika keterampilan bela dirinya tidak terlalu buruk, dia selalu bisa menemukan beberapa teman dan membunuh beberapa makhluk primitif bersama-sama, dan dia akan berada di tempat yang sama menyedihkannya dengan Hansen. Namun, di seluruh Castle Armor Baja, tidak ada yang mau atau memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu dengan Hansen. Lebih dari tiga bulan yang lalu, Hansen telah memasuki tempat perlindungan Dewa untuk pertama kalinya. Saat dia melangkah keluar dari Steel Armor Shelter, dia melihat Serigala Putih Raksasa Unikon berdiri dengan punggung ke arahnya di sudut benteng. Tanpa ragu-ragu, Hansen meraih belati dan dengan keras menikam Unikon di pantat. Tusukan ini mengubah Hansen dan Kinsuan bersama menjadi saham tertawa terbesar di Steel Armor Shelter. "Ya, Serigala Putih Unikon bukanlah binatang buas, tetapi manusia seperti Hansen sendiri. Dia baru saja bertransformasi menggunakan jiwa buas." Kinsuan juga wanita paling kuat di Steel Armor Shelter. Dia kemungkinan akan menyelesaikan evolusi pertamanya dengan poin Geno Suci dan memulai jalur evolusi. Seorang pria baru menusuk ujung belakang Kinsuan menjadi lelucon terbesar di Steel Armor Shelter. Meskipun tidak ada yang berani menyebutkan ini ke wajah Kinsuan, diam-diam semua orang tertawa terbahak-bahak. Dan, Asreak menjadi julukan terkenal Hansen di Steel Armor Shelter. Kemudian Kinsuan menyatakan bahwa siapapun yang menghabiskan waktu bersama Hansen akan menjadi musuhnya. Di Steel Armor Shelter, beberapa orang mampu menjadi musuh Kinsuan. Bahkan jika mereka mampu membelinya, tidak ada yang akan mengambil risiko memusuhi Kinsuan demi siapapun dan Asfrea. Itu sebabnya Hansen mengalami masa yang sulit, tapi dia tidak benar-benar menyalahkan Kinsuan. Pertama-tama itu adalah kesalahannya. Dia terlalu gugup saat pertama kali datang ke tempat perlindungan dewa. Ditambah lagi dia belum pernah melihat makhluk di dunia sebelumnya atau Transformer sebelumnya, yang semuanya mengarah pada kesalahan yang tak termaafkan. Hansen sudah bersyukur bahwa Kinsuan tidak membunuhnya dalam kemarahan. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa teleportasi ke tempat perlindungan dewa selalu acak, dan tidak ada wajah yang dikenal di Steel Armor Shelter, jadi tidak ada yang tahu nama aslinya. Bagian 3. Hansen kembali ke kamarnya, membuat api, dan mulai merebus cakar dan cangkang kumbang hitam dalam pot. Tanpa alat dan pengetahuan, ia hanya bisa menggunakan metode yang paling primitif untuk memproses cangkang dan mengekstrak esensi geno. Cangkang makhluk darah suci akan memakan waktu lebih dari satu atau dua jam untuk memasak, jadi Hansen menutup-tutupnya dan mengeluarkan kristal hitam untuk melihat lebih dekat. Tetap saja, tidak ada petunjuk sama sekali. Tiba-tiba, Hansen melihat sekilas binatang berskala hijau terkurung seukuran kucing musang di sudut kamarnya dan tiba-tiba punya ide. Seperti kumbang hitam, binatang bersisik hijau ini adalah makhluk biasa. Hansen biasa memangsa mereka dan membawa mereka kembali untuk memasak dan makan untuk meningkatkan poin genonya. Tapi kemudian, Binatang berskala hijau tidak lagi meningkatkan poin genonya, jadi Hansen tidak memakan binatang terakhir dan melupakannya. Anehnya, itu masih hidup. Dia mengambil binatang berskala hijau yang hampir mati dari kandang, ragu-ragu sejenak dan akan memberi makan kristal hitam ke binatang itu. Yang mengejutkan, melihat kristal hitam, binatang bersisik hijau yang sekarat mengumpulkan semua kekuatannya untuk merentangkan lidahnya, menggulung kristal hitam itu kembali ke dalam mulutnya dan menelan seluruh kristal itu. Memang ada sesuatu yang ajaib tentang kristal hitam. Hansen tertegun dan menemukan bahwa binatang berskala hijau itu tampak jauh lebih hidup setelah menelan kristal. Empat cakarnya menggaruk, dan kepalanya bergerak menggigit tangan Hansen yang ada di lehernya. Hansen melemparkan binatang bersisik hijau kembali ke kandang, dan dengan hati-hati memperhatikannya. Binatang buas itu, yang tidak makan berhari-hari, benar-benar memulihkan vitalitasnya, meronta-ronta, dan menggaruk-garuk liar di dalam kandang, sama seperti ketika ia pertama kali ditangkap. Hansen duduk di seberang kandang dan menyaksikan gerakan binatang berskala hijau. Dia punya dugaan, dan jika dia benar, dia mungkin telah mendapatkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang lebih mengasyikkan daripada makhluk berdarah suci. Tapi Hansen takut dia salah, jadi dia hanya bisa menatap binatang berskala hijau dengan cemas, berharap melihat perubahan yang diinginkannya. Hansen gugup menatap dengan saksama dan tidak menyadari bahwa dia kelaparan sampai dia mencium kaldu tulang dari panci. Melihat waktu itu, dia perhatikan hampir 24 jam telah berlalu. Bangkit untuk memeriksa cangkang kumbang hitam di dalam panci. Ia melihat warna kemasan cangkang itu sudah mendidih, dan kaldu sudah menjadi kemasan. Baunya sangat harum hingga mulut pria muda yang lapar itu menyiram, akan menyendok semangkuk sup. Hansen tiba-tiba mendengar besi pecah dari kandang binatang berskala hijau. Dia dengan cepat berbalik dan melihat binatang bersisik hijau itu menggigit sebatang besi kandang dan membentangkan kepalanya dari dalam. Sisiknya yang hijau muda sekarang benar-benar berubah menjadi warna hijau tua. Giginya menjadi tajam dan ujung keempat cakarnya seperti kait besi. Binatang itu akan keluar dari kandang. Hansen terkejut dan menarik belati dari pinggangnya. Dia bergegas ke depan kandang dan menikam belati ke perut bagian bawah binatang bersisik hijau. Dengan belokan belati, binatang bersisik hijau itu berhenti berjuang. Makhluk primitif yang dibunuh binatang berskala hijau. Tidak ada jiwa buas yang didapat. Makan daging binatang berskala hijau primitif untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin secara acak. Suara aneh terdengar di benak Hansen dan membuatnya tertegun binatang primitif berskala hijau, makhluk primitif. Jadi kristal benar-benar dapat membuat makhluk ini berevolusi. Hansen kewalahan dengan sukacita dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba memotong binatang berskala hijau dengan belati dan menemukan kristal sebesar telur merpati. Tanpa memedulikan darah di atasnya, dia mencium kristal itu dua kali dan kemudian membersihkannya, memegangnya di tangannya seolah itu adalah harta yang sangat berharga. Kristal itu benar-benar alasan kumbang hitam menjadi makhluk darah suci. Jika binatang berskala hijau terus berkembang, mungkinkah itu menjadi makhluk darah suci juga? Hansen hampir berani tidak memikirkannya karena itu terlalu menakjubkan. Dia begitu bersemangat sehingga tangannya gemetar sambil memegang kristal. Dia menggigit lidahnya dan berteriak kesakitan untuk mengetahui bahwa itu benar-benar bukan mimpi. Setelah tetap bersemangat selama beberapa saat, Hansen dengan hati-hati menyingkirkan kristal itu, melahap kaldu cangkang, dan mendapatkan titik geno suci lainnya, menjadikan jumlah genonya menjadi delapan tanpa alat dan cara metode primitifnya tidak dapat mengekstraksi semua esensi geno dari cangkang, tetapi cukup bagus bahwa ia memperoleh satu poin geno suci. Hansen menyadari bahwa ia telah memperoleh jiwa binatang suci darah kumbang hitam ketika ia membunuh kumbang emas hitam, dan ia dengan cepat mengakses profilnya. Hansen, tidak berevolusi. Status, tidak ada. Rentang hidup, 200 tahun. Persyaratan untuk evolusi, 100 poin geno. Poin geno didapat, 79 poin geno, 8 poin geno suci. Bisol diperoleh kumbang hitam darah suci, jenis jiwa binatang hitam kumbang darah suci, armor. Seperti apa bentuk baju besi dari jiwa binatang buas kumbang hitam suci itu? Sebelum Hansen menyelesaikan pikiran itu, bayangan emas melesat keluar dari udara tipis, tampak persis seperti kumbang hitam kemasan. Kumbang hitam kemasan itu terbang ke dada Hansen, berubah menjadi cairan emas, dan mulai menutupi seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh Hansen bersama-sama dengan rambutnya, semuanya terbungkus. Armor emas ramping itu penuh kekuatan dan benturan, dan menutupi seluruh tubuhnya seolah itu adalah baju besi abad pertengahan Gothic yang ditanamkan dengan aerodinamika yang lebih baik. Itu terlihat seperti sebuah karya seni. Seluruh baju zirah terasa penuh kekuatan dan kecepatan, membuat Hansen terlihat ramping dan megah, seolah-olah seluruh tubuhnya penuh dengan daya ledak. Dengan kilo logam yang bersinar, armor itu cantik dan memiliki tekstur yang solid. Pada pandangan pertama, itu bahkan seperti kain emas yang dikenakan oleh orang suci emas. Perbedaan antara kain emas dan baju zirah jiwa adalah baju zirah itu menutupi kepala dan tubuh sepenuhnya, dengan hanya beberapa celah di persendian di mana potongan-potongan yang berbeda tumpang tindih, seperti kumbang hitam itu sendiri, yang merupakan satu-satunya kelemahan dari binatang buas baju besi jiwa. Hansen bergerak di baju zirah, dan tidak ada perasaan berat atau kecanggungan. Sebaliknya, dia merasa tubuhnya menjadi sedikit lebih ringan dan penuh energi. Memang, ini adalah baju besi dari jiwa binatang suci darah itu jauh lebih cantik daripada yang dari jiwa binatang primitif yang sering saya lihat di Steel Armor Shelter. Hansen merasa senang. Dia biasanya iri pada orang-orang yang memakai baju besi dari jiwa-jiwa binatang primitif dan tidak pernah berpikir dia akan mendapatkan baju dari jiwa binatang suci darah suatu hari nanti. Bab 4. Presiden kelompok Yate, Zhao Yalong menyelesaikan evolusi ketiga, memasuki tempat perlindungan Dewa keempat, dan menjadi manusia ke-83 dalam sejarah untuk memasuki tempat perlindungan Dewa keempat masa hidupnya telah mencapai 500 tahun dan dia telah memperoleh status setengah dewa. Keajaiban dari Raikot Galaksi, Lange, memasuki tempat perlindungan kedua dewa dengan 100 poin mutasi gen. Masa hidupnya telah mencapai 300 tahun dan dia telah memperoleh status Evolver. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Hemingway, membunuh bintang makhluk setengah dewa kemarin, dan merupakan orang pertama yang mencapai prestasi ini. Menurut para pakar yang berwibawa, dalam 10 tahun seseorang akan menyelesaikan evolusi keempat untuk pertama kalinya dan maju ke Fifth God Sanctuary. Petik 2 Petik 2 Hansen baru saja teleport dari Steel Armor Shelter dan berita itu diputar di layar virtual. Evolver, melampaui, dan setengah dewa. Dengan kristal hitam, aku akan bisa melakukan semua itu, dan bahkan melangkah lebih jauh. Hansen mengepalkan tangannya, melangkah menjauh dari stasiun teleport, dan mengambil kereta maglev pulang. Sebelum dia pergi ke halaman, Hansen mendengar suara wanita yang keras, "Luo Sulan, apakah kamu ingin mengambil rumah tua Hans? Rumah ini adalah milik orang tua kami, dan kedua kakak laki-lakiku, dan aku masing-masing memiliki bagian. Sekarang, kakak tertuaku telah berlalu. Kami tidak akan menggertak kamu karena Anda seorang janda dan akan meninggalkan bagiannya untuk Anda. Tetapi jika Anda ingin mengambil semuanya, kami tidak akan pernah setuju." Betul, suara seorang pria paruh baya menimpali, "Rumah tua selalu menjadi warisan orang tua kita." Kita semua memiliki hak untuk itu dan kamu tidak dapat menyimpannya untuk dirimu sendiri. Keluargamu telah tinggal di sini selama lebih dari 20 tahun, jadi kamu sudah mengambil keuntungan dari kami secara besar-besaran. Sudah waktunya untuk membagi warisan. Saudaraku telah mengatakannya, suara lelaki bernada lembut melanjutkan, kamu tinggal di rumah tua itu selama lebih dari 20 tahun. Kami tidak akan mengambil uang sewa, tapi rumah tua ini adalah warisan kami dan harus dibagi. Suara seorang wanita muda terdengar kami memiliki perkiraan dari seorang pengacara, dan rumah tua ini sekarang bernilai lebih dari 3 juta. Kami adalah tiga rumah tangga, jadi kami harus mendapatkan satu juta masing-masing. Anda dapat memberi kami masing-masing satu -masing juta dan memiliki rumah tua ini langsung, atau menjual rumah, dan kemudian kita semua membagi uang. Kami baik-baik saja dengan pilihan yang Anda pilih. Tepat, sekarang setelah kakak tertua kita pergi, kita tidak akan menggertak jandanya dan anak-anaknya kamu bisa memberi kami uang atau menjual rumah, sesukamu, suara pertama yang kasar dimulai lagi. Saudaraku, tidak perlu memaksaku. Kamu tahu situasi kita, kita tidak punya dua juta, kata seorang wanita sedih. Kalau begitu, jual rumah itu, kata wanita kasar itu segera. Di mana kita akan hidup tanpa rumah? Hansen baru saja lulus dan Han Yan akan pergi ke sekolah, kata wanita yang sedih itu. Kakak Ipar, ini tidak masuk akal. Bagaimana kamu satu-satunya yang bermasalah? Anak-anak Mohansen dan Hanyan hanya terdaftar dalam pendidikan wajib terpadu, sementara Han Hao ku pergi ke sekolah swasta. Uang sekolahnya memberiku rambut beruban setiap tahun. Kakak, kamu benar. Kita semua mengalami kesulitan dan semua orang membutuhkan uang. Mengapa kita tidak menjual rumah saja? Kita semua bisa mengambilnya dan kamu bisa mendapatkan pendidikan Hanyan, kata suara Banci itu. Pokoknya, kamu memberi kami uang atau menjual rumah. Pilihanmu, kata wanita muda itu dengan dingin. Di luar rumah, Hansen menjadi marah ketika dia mendengarkan. Dia mendorong pintu terbuka dan melihat ibunya meneteskan air mata sambil memegang adiknya, Hanyan. Gadis lima tahun itu meringkuk di pelukan ibunya, matanya yang besar penuh ketakutan. Di sebelah mereka, dua pria dan dua wanita semua tersenyum dengan acuh tak acuh. "Beraninya kamu datang ke sini dan meminta rumah tua itu!" Hansen menunjuk ke wanita gemuk yang tampak galak dan berseru dengan marah, "Bibi, kamu dulu seorang akuntan di perusahaan dan menghasilkan puluhan juta utang buruk." Apakah ayahku tidak membantumu setelah kamu memohon padanya? Hansen, omong kosong apa? Yang menyebabkan utang buruk? Berhenti berbohong, teriak pria kurus dengan suara banci itu, menunjuk Hansen. Paman, kau menggelapkan dana publik perusahaan untuk berinvestasi dan kehilangan beberapa juta, Hansen menunjuk ke lelaki kurus itu. Apakah kamu tidak datang ke rumahku dan berlutut untuk meminta bantuan ayahku? Dan kamu, paman, kamu berutang begitu banyak hutang judi sehingga kamu hampir dipaksa untuk bunuh diri. Siapa yang membantu kamu, ketika kamu hampir dipukuli sampai mati? Siapa yang menyelamatkan hidupmu? Hansen menunjuk ke pria parubaya yang gemuk. Steri Group ingin mengakuisisi bisnis keluarga kami. Jika ayahku tidak mewakili kalian semua dan kemudian berselisih dengan Steri Group, apakah dia akan mati dengan cara yang begitu teduh? Hansen mengepalkan giginya, menatap keempat. Tapi kamu? Kamu melewatkan pemakaman ayahku dan menjual perusahaan kepada Steri Group setelah kematiannya. Apakah kamu memberi kami uang yang kamu dapatkan dari menjual perusahaan? Juga, siapa yang membayar rumahmu ketika kamu menikah? Apakah rumah-rumah itu adalah rumahmu? Lebih murah daripada rumah tua ini. Apakah Anda merawat orang tua Anda selama satu hari ketika mereka masih hidup? Beraninya Anda datang ke sini untuk meminta bagian dari rumah tua itu? Hentikan. Ayahmu hanya melakukan apa yang dia ingin lakukan. Perusahaan itu milik ayahku, dan kita semua memiliki saham. Dia tidak dapat memutuskan untuk kita, dan tentu saja, kita dapat menghabiskan uang perusahaan. Paman Hanley berkata dengan berani. Itu benar. Ayahmu adalah seorang diktator, dan kami hanya mendapatkan uang kami kembali. Tidak masalah apa yang Anda katakan, berikan uang atau jual rumah. Kalau tidak, kita akan menemui Anda di pengadilan. Anda akan kehilangan kopernya kemanapun kita pergi, teriak Bibi Han Yumei. Ini semua kesalahan ayahmu. Mereka mulai menuduh almarhum ayah Hansen. Hansen gemetar karena marah dan merasa diperlakukan salah untuk ayahnya. Ketika ayahnya mengambil alih perusahaan itu, hanya bisnis kecil bernilai satu atau dua juta. Dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk perusahaan untuk mekar dan harus menjaga keluarganya, dan menebus kesalahan mereka. Beberapa kali perusahaan berada di ambang kebangkrutan karena masalah likuiditas, dan dia bahkan mati untuk perusahaan. Namun, setelah kematiannya, istri dan anak-anaknya diintimidasi oleh kerabat yang biasa ia bantu. Ketika ayah Hansen masih hidup, dia selalu mengatakan bahwa mereka adalah keluarga dan tidak perlu berdebat, dan sungguh ironis sekarang. Jika mereka benar-benar membutuhkan uang dan mengalami kesulitan, Hansen hanya setuju untuk memberikannya. Tetapi semua pesawat pribadi yang mereka uji coba di sini bernilai lebih dari satu juta. Dan mereka setidaknya mendapat 10 juta dari penjualan perusahaan, yang semuanya jatuh ke kantong mereka, dan tidak ada yang diberikan kepada keluarga Hansen. Tidak mungkin mereka bahkan tidak memiliki satu juta pun. Bab 5. Setelah membuat keributan di rumah Hansen, Han Yumei dan Han Lei memberi keluarganya ultimatum, mereka harus datang dengan uang atau menjual rumah dalam satu bulan. Jika tidak, mereka akan mengajukan gugatan. Aku sangat tidak berguna, sehingga aku bahkan tidak bisa menjaga rumah. Luo Sulan memegang hanyan, wajahnya berlinangan air mata. Luo Sulan adalah wanita yang lembut. Ketika ayah Hansen masih hidup, dia diperlakukan seperti seorang putri. Dia bahkan tidak tahu cara menyapu lantai, apalagi melakukan pekerjaan lain. Hansen tahu betapa sulit baginya untuk membesarkan saudara perempuannya, dan dia setelah ayahnya meninggal. Jangan khawatir, Bu. Aku di sini meskipun dat tidak. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil rumah kita. Kamu beristirahat dan aku akan berkonsultasi dengan Paman Sang tentang masalah itu. Hansen memanggil teman ayahnya, Ten. Zhang, dia adalah pengacara yang dulu bekerja di bisnis keluarga mereka sebagai penasihat hukum. Hai, Paman Zhang, ini Sen. Apakah punggung Anda lebih baik? Saya punya masalah hukum yang ingin saya tanyakan tentang. Jadi, Hansen tampak agak pucat ketika menutup telepon. Dia telah mengkonfirmasi bahwa kerabatnya mengatakan yang sebenarnya, mereka memang memiliki hak atas bagian rumah itu. Dan jika mereka benar-benar pergi ke pengadilan, putusannya akan dekat dengan apa yang mereka minta untuk membayar mereka atau menjual rumah. Sen, apa yang dikatakan Tuan Sang? Luo Sulan bertanya pada Hansen, menatapnya dengan gugup. Jangan khawatir, Bu, aku sudah memeriksa Paman Sang dan ada solusinya. Kamu hanya memastikan Yan baik-baik saja dan aku akan mengurus ini. Rumah tidak akan diambil oleh siapapun. Han kata Sen sambil tersenyum. Itu bagus, itu hebat, Luo Sulan menghela nafas lega. Setelah beristirahat di rumah selama satu malam, Han Sen naik kereta ke stasiun teleport dan memasuki tempat perlindungan dewa di pagi hari. Han Sen dipindahkan ke kamarnya di Steel Armor Shelter. Ketika seseorang diteleportasi ke tempat perlindungan dewa, seseorang akan muncul di ruangan tertentu yang hanya bisa diakses olehnya. Kecuali diizinkan oleh pemilik, yang lain tidak dapat memasuki ruangan. Sebelum menyelesaikan evolusi pertama dan memasuki Suaka Dewa kedua, ini adalah rumah Hansen di Suaka Dewa. Sekarang Hansen tidak memiliki kekuatan atau pengaruh. Satu-satunya solusi adalah menghasilkan 2 juta dolar dalam sebulan jika ia ingin mempertahankan rumah. Meskipun dia merasa itu tidak adil, tanpa kekuatan, tidak ada yang tersisa untuk dilakukan. 2 juta dolar Levo adalah jumlah yang sangat besar bagi seorang pemuda yang baru saja menyelesaikan pendidikan wajib terpadu. Di masa lalu, Hansen tidak bisa menghasilkan 2 juta dalam setahun, apalagi dalam sebulan. Tapi sekarang semuanya berbeda. Bahkan, jika dia belum memasak cangkang kumbang hitam berdarah suci, cangkangnya saja akan bernilai 1 atau 2 juta. Bahkan tanpa cangkang, ia masih memiliki kristal hitam yang bisa membuat makhluk berevolusi. Selama dia memiliki itu, 2 juta bukanlah apa-apa. Melihat tubuh binatang skala hijau primitif di tanah, Hansen ragu-ragu sejenak sebelum memotong tubuh menjadi potongan-potongan. Dia kemudian mengeringkan dagingnya membuatnya menjadi dendeng dan membawanya di bungkus pinggangnya. Pertama-tama ia harus menangkap makhluk sebelum dapat menggunakan kristal untuk membuatnya berkembang dan memperdagangkan daging makhluk berevolusi untuk mendapatkan uang. Sekarang setelah Hansen memiliki baju zirah jiwa suci darah binatang, dia bisa meningkatkan permainannya dan mulai berburu makhluk primitif daripada makhluk biasa. Makhluk primitif tidak banyak berarti, dan dia akan menghabiskan waktu sehari menunggu makhluk biasa berkembang menjadi makhluk primitif. Untuk menghasilkan 2 juta, Hansen harus menjual setidaknya makhluk mutan. Makhluk primitif biasanya terlihat selusin kilometer dari steel armor shelter. Hansen tidak berani pergi sejauh itu sebelumnya, tapi sekarang dia punya baju besinya. Kali ini, tujuannya bukan lagi binatang bergigi tembaga yang paling lemah di antara semua makhluk primitif, tetapi belalang yang cepat sering terlihat di lembah sefir. Meskipun makhluk primitif, belalang cepat memiliki tubuh yang rapuh dan dapat dengan mudah dibunuh oleh belati paduan normal jika ditusuk di tempat yang rentan, namun. Belalang cepat, sangat cepat sehingga orang-orang biasa tidak bisa mengikutinya. Dan sepasang kaki depannya, yang seperti gergaji besi, dapat dengan mudah membelah tulang manusia. Setelah terkena kaki depan, seseorang akan lumpuh jika tidak terbunuh. Sangat sedikit manusia yang akan pergi untuk berburu makhluk ini. Namun, bagi Hansen, belalang cepat adalah pilihan terbaik. Pada akhirnya, itu hanyalah makhluk primitif, dan tidak mungkin itu bisa memotong baju zirah jiwanya yang suci darah. Jika dia tidak bisa terluka oleh belalang, pasti dia bisa membunuhnya. Yang paling penting adalah bahwa dengan cakar dan sayap terpotong, belalang cepat tidak bisa lagi melawan, tetapi masih bisa hidup. Dengan cara ini, Hansen dapat dengan mudah mengambilnya kembali, menyimpannya di kamarnya, dan menggunakan kristal hitam untuk membuatnya berevolusi menjadi makhluk mutan sebelum ia menjual dagingnya. Tentu saja, jika dia bisa membunuh beberapa belalang cepat dan beruntung, dia bahkan mungkin mendapatkan jiwa binatang buas. Jiwa binatang belalang yang cepat adalah dalam bentuk pisau bergerigi cepat, yang merupakan belati panjang jenis senjata yang Hansen kuasai. Meskipun pedang bergerigi yang cepat itu hanya senjata jiwa binatang primitif, itu adalah senjata paling tajam dari semua senjata primitif dan bahkan bisa dibandingkan dengan beberapa senjata jiwa binatang mutan. Karena bahaya berburu belalang cepat, hanya sedikit yang pergi ke lembah Zephyr, dan bahkan lebih sedikit lagi yang memperoleh pisau bergerigi cepat. Jika senjata langka itu dijual, harganya akan lebih dari 2 juta. Jadi, jika Hansen bisa mencetak jiwa binatang belalang cepat, tidak perlu menjual daging makhluk mutan lagi. Semakin dekat Hansen ke lembah Zephyr, semakin sedikit orang yang bisa dia lihat. Di sekitar lembah, tidak ada aktivitas manusia sama sekali. Hansen tidak berani pergi terlalu dalam, jadi dia menemukan tempat tersembunyi dan memanggil jiwa binatang kumbang hitam darah suci untuk menutupi dirinya dalam baju besi emas. Mengambil napas dalam-dalam, dia menyelinap ke lembah Zephyr. Hansen tidak berani pergi terlalu cepat, lembah itu dipenuhi pepohonan dan rumput liar setinggi manusia. Ketika pohon-pohon dan rumput berayun bersama angin, sulit untuk menemukan belalang yang mungkin bersembunyi di sana. Bahkan kecerobohan sesaat pun bisa menyebabkan patah tulang akibat serangan belalang. Bab 6. Tiba-tiba, Hansen melihat sesuatu yang hijau, sekitar satu kaki panjang, menempel ke rumput seperti daun. Jika dia tidak melihat dari dekat, dia akan mengira itu adalah bagian dari rumput dan tidak akan pernah membayangkan itu menjadi belalang cepat yang dapat membelah tengkorak manusia dengan satu pukulan sepasang kaki depannya yang seperti sabit, bergerigi bahkan lebih panjang dari tubuhnya. Warnanya yang hijau tua, kaki depannya ditutupi dengan kilau logam, dan tidak ada yang seperti tubuhnya yang rapuh. Kekakuan kaki depan benar-benar sebanding dengan Alfa Alloy paling canggih. Hansen beruntung bahwa ia menemukan belalang cepat sebelum melihatnya. Bergerak ke arah itu, dia menghitung terdekat yang bisa dia dapatkan sebelum diperhatikan oleh belalang yang cepat. Ketika dia berada sekitar enam kaki jauhnya dari belalang cepat, Hansen tidak berani melangkah lebih jauh, takut dia mungkin kehilangan kesempatan untuk menyerang secara sembunyi-sembunyi. Dengan erat memegang belati di tangannya, Hansen bergegas keluar dari rumput dan memotong pinggang belalang yang cepat dengan serangan yang cepat dan kejam. Tapi Hansen masih meremehkan kecepatan dan daya tanggap belalang cepat itu telah memperhatikan kehadirannya saat dia bergegas keluar. Tiba-tiba, itu naik ke udara, meluncur dengan sayap menyebar ke arah Hansen dalam gerakan yang benar-benar cepat. Kaki depannya telah memotong kepalanya sebelum dia bahkan bisa bereaksi. Hansen tanpa sadar melangkah mundur karena kaget. Namun, kaki depan belalang itu masih mengenai kepalanya. Dengan suara benturan logam, Hansen hanya merasa sedikit tidak nyaman, seolah kepalanya ditabrak batu, dan bahkan tidak ada goresan pada armor jiwa suci. Darah binatang dipenuhi dengan ekstasi, Hansen mengambil kesempatan untuk memotong ke pinggang ramping belalang cepat di depannya dengan tikaman sengit. Belalang cepat itu dipotong menjadi dua bagian; darah belalang hijau memercikkan seluruh tubuhnya basah. Hansen tidak peduli sama sekali dan mendengarkan suara aneh di kepalanya dengan gembira. Mantis primitif swift mantis terbunuh. Tidak ada jiwa buas yang didapat. Makan mantis swift untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin geno primitif secara acak. Menyentuh helmnya di mana belalang yang cepat memotong untuk merasa itu masih mulus, Hansen berpikir dalam kegembiraan, "Haha, sirah itu segalanya. Dengan Zirku, aku bisa membunuh apapun yang ingin aku bunuh dan tidak ada yang bisa pernah membunuh menyakitiku. Aku bahkan tidak akan takut makhluk mutan." Hansen tiba-tiba mendapatkan keberanian dan berhenti bersembunyi. Dia berbaris ke lembah Zephyr dan memperingatkan beberapa belalang cepat untuk menyerang, tetapi mereka tidak bisa melukainya sama sekali dengan memotong bajunya. Hansen mengambil kesempatan untuk membunuh mereka semua, masing-masing dengan satu tusukan. Makhluk primitif Swift Mantis terbunuh. Tidak ada jiwa buas yang didapat. Makan belati cepat untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin secara acak. Makhluk primitif Swift Mantis terbunuh. Suara itu terus menerus terdengar di benaknya, menambah gerahnya. Dia menikam jalan melalui lembah dan membunuh lebih dari 20 belalang berturut-turut. Su Xiaoqiao juga sedang dalam perjalanan ke lembah Zephyr, diam-diam merenungkan nasib buruknya sendiri. Orang tuanya adalah pemilik konglomerat antar bintang dan dianggap sebagai bangsawan sekaligus bangsawan. Dia, bagaimanapun, secara acak ditugaskan ke Steel Armor Shelter, di mana dia tidak punya teman atau bahkan kenalan. Untuk mendapatkan gelar bangsawan, Susyaokyo hanya bisa memilih untuk mengikuti kinsuan untuk memaksimalkan poin gen mutan dan menjadi evolver. Ada dua jenis judul di level Interstellar Alliance. Satu, dibedakan, setelah satu menjadi yang lebih unggul, satu bisa disertifikasi sebagai dibedakan. Yang lain adalah, aristokrat. Jika seseorang dapat berevolusi dengan 100 gen mutan atau lebih maju, yang satu dapat disertifikasi sebagai seorang bangsawan. Entah judul melibatkan banyak manfaat di aliansi, dan yang paling penting mereka adalah simbol status sosial. Hari ini di Aliansi, orang-orang semakin gila hormat. Orang-orang dari kelas atas bahkan tidak akan berbicara dengan seseorang tanpa gelar, bahkan ketika melakukan bisnis. Gelar-gelar lanjutan seperti bangsawan darah suci berada di luar impian Su Xiaokiao. Yang dia inginkan adalah mendapatkan gelar bangsawan biasa dengan memaksimalkan poin gen mutan dan menyelesaikan evolusi. Namun, untuk mendapatkan 100 mutan poin geno masih terlalu sulit baginya sendiri. Dia memang membawa banyak uang ke Steel Armor Shelter, tetapi uang hanya bisa membeli daging makhluk biasa dan primitif, karena sangat sedikit orang yang menjual makhluk mutan. Hanya orang-orang yang bertujuan untuk memaksimalkan poin geno suci seperti Kinsuan yang terkadang menjual daging makhluk mutan yang mereka miliki. Namun, itu bukan uang yang dia inginkan, tetapi kesetiaan dan layanan. Su Kiao sekarang menjalankan tugas untuk Kinsuan, menjelajahi tempat-tempat yang kurang dikenal orang dan mencari jejak makhluk suci darah dan mutan untuk mengumpulkan informasi untuknya. Dengan informasi itu, dia kemudian bisa mengumpulkan tim untuk memburu makhluk-makhluk ini dan anggota tim akan mendapatkan daging makhluk mutan sebagai imbalan. Su Xiaoqiao telah menjelajahi selama sebulan dan tidak menemukan jejak makhluk mutan, belum lagi yang suci darah. Kehabisan persediaan, dia harus kembali ke Steel Armor Shelter. Ketika dia melewati Lembah Zephyr, dia berpikir mungkin ada makhluk mutan di sekitarnya karena daerah itu sangat jarang penduduknya. Setelah dia menyelinap di lembah, dia merasakan sesuatu yang aneh. Dia tidak melihat belalang sembah, bahkan satu pun. Satu mil ke lembah, yang dilihatnya hanyalah beberapa jejak berantakan di tanah. Seseorang pasti telah memusnahkan belalang yang lincah. Si Tinju atau Anak Langit? Tidak, meskipun ada tanda-tanda pertempuran, seharusnya ada lebih banyak kerusakan jika itu adalah sekelompok orang. Terkejut, Su Xiaoqiao melesat ke lembah, bertanya-tanya apa yang terjadi. Seperti yang dia harapkan, ada banyak noda darah hijau dari belalang cepat di sepanjang jalan. Dia mengikuti noda darah dan berbelok di sudut. Apa yang dilihatnya menghentikannya, terkejut. Di sebelah tumpukan belalang-belalang berdiri sosok emas. Di bawah sinar matahari, sosok itu tampak seperti robot dalam baju besi tuang emas. Bab 7. Saudaraku, kamu membunuh semua belalang cepat ini. Su Xiaoqiao tidak melihat siapapun kecuali pria bersetelan emas. Belalang mati masih berdarah, jadi mereka tidak mungkin mati lama. Su Xiaoqiao tidak dapat percaya bahwa seseorang dapat membunuh begitu banyak belalang dalam waktu sesingkat itu. Meskipun belalang yang cepat itu hanyalah makhluk primitif, mengingat ketajaman kaki depannya dan kecepatannya, bahkan mereka yang telah mencapai titik geno primitif tidak berani memprovokasi itu. Lagi pula, ada terlalu banyak titik lemah pada tubuh manusia, dan tidak ada yang mau mengambil risiko kehilangan nyawanya atau terluka parah akibat luka belalang. Setidaknya ada tiga lusin belalang mati yang mati di tanah. Bahkan Qin akan membutuhkan bantuan untuk mencapai ini. Su Xiaoqiao tidak akan percaya bahwa seseorang bisa melakukannya sendiri. Mau beberapa, seribu dolar levo masing-masing, Hansen hanya mempertimbangkan apa yang harus dilakukan dengan belalang. Dia sedang melakukan pembunuhan dan melupakan fakta bahwa tidak mungkin dia bisa makan begitu banyak daging belalang. Dan bahkan jika dia bisa makan semuanya, hanya beberapa yang pertama yang bisa memberinya poin geno. Masing-masing seribu, kamu yakin? Su Kiao menatapnya, terkejut. Meskipun banyak orang mampu berburu makhluk primitif, mereka kekurangan pasokan, terutama yang kebanyakan orang tidak pernah makan, seperti belalang cepat. Bagaimanapun, energi manusia terbatas, dan ada batas berapa banyak poin Geno yang dapat ditawarkan daging dari jenis makhluk yang sama. Hanya dengan memakan daging berbagai makhluk, seseorang dapat terus mengumpulkan poin Geno. Mereka yang relatif mampu semuanya bersedia membayar untuk makhluk yang belum mereka makan agar dapat dengan cepat memaksimalkan poin Geno primitif mereka. Oleh karena itu, Makhluk primitif yang mudah dibunuh dapat membawa masing-masing beberapa ratus, sedangkan makhluk yang sulit untuk diburu, seperti belalang yang cepat, dapat dijual masing-masing seharga 2 atau tiga ribu dan masih kekurangan pasokan. Su Kiao menghitung dan memperkirakan bahwa dia dapat melipat-gandakan atau melipat-gandakan harga jika dia bisa membawa kembali tubuh belalang ini. Ya, masing-masing seribu -masing dolar level. Hansen mengangguk. Bukannya Hansen tidak tahu berapa harga belalang itu. Tanpa mobil atau alat-alat lain, tidak mungkin dia bisa memindahkan semua tubuh ini sendiri. Dan jika dia pergi sekarang, mayat-mayat itu mungkin dicuri ketika dia kembali. Selain itu, Hansen tidak ingin membuang waktu dan energinya untuk ini. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan dan dia dapat mengambil sebagian dari keuntungannya. Sebagai pedagang grosir, dia harus menyerahkan sebagian keuntungan kepada pengecer. Tentu, aku akan mengambil semuanya. Ada berapa? Su Xiaoqiao ada di dalam. Mantis cepat dapat memberinya lebih dari sekadar uang. Makhluk primitif seperti belalang cepat yang tidak bisa diakses dengan mudah oleh orang biasa akan menjadi hadiah besar. Tidak ada yang bisa menolak tawaran yang bagus seperti itu, selama mereka belum memaksimalkan poin geno primitif. Total 43, aku akan memberimu diskon dan menagih hanya 40 ribu. Hansen hanya bertanya dengan santai dan tidak berharap pria yang tampak biasa ini begitu kaya sehingga dia bisa membeli semuanya. Su Kiao mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan 10-10 ribu dolar uang kertas. Saudaraku? Aku akan memberimu 50 ribu untuk belalang ini. 50 ribu lainnya adalah uang muka untuk barang bagus apapun yang mungkin kau miliki di masa depan. Aku akan selalu memberimu harga yang bagus dan akan membayar lebih tinggi untuk makhluk mutan daging. 100 ribu adalah jumlah kecil untuk Su Xiaokiao. Bahkan akan menghabiskan banyak biaya untuk membelikan seseorang makan malam mewah. Orang ini begitu jahat sehingga dia membunuh semua belalang ini sendirian, jadi sangat mungkin dia bisa berburu makhluk mutan juga jika mungkin untuk membeli daging makhluk mutan darinya, beberapa ratus juta bukanlah apa-apa. Tidak bisa mengatakan kamu kaya, Hansen mengambil uang itu dan berkata terus terang, menatap Xiao Qiao sedikit terkejut. Sejujurnya, hanya uang yang kumiliki. Jika kamu memiliki daging makhluk mutan untuk dijual, beritahu aku. Harganya jelas bukan masalah, sesumbar Su Xiao Qiao, takut dia akan kehilangan peluang besar ini. Hebat, siapa nama dan alamat Anda? Saya akan datang dan menemukan Anda jika saya memiliki sesuatu. Hansen menghargai kemurahan hati Xiao Qiao dan berpikir ia mungkin menjadi pembeli yang ideal untuk makhluk mutan yang ia rencanakan untuk diproduksi menggunakan kristal hitam. Lagi pula, kristal hitam harus tetap menjadi rahasia. Menjual makhluk itu kepada satu orang jauh lebih baik daripada menjualnya di pasar di depan semua orang. Dan dia bahkan tidak perlu khawatir tentang harga karena Xiao Qiao sangat kaya. Saudaraku, namaku Su Xiao Qiao dan itu nama asliku. Nomor kamarku di Steel Armor Shelter adalah 1046. Bagaimana denganmu? Siapa namamu dan di mana kau tinggal?" kata Su Xiaoqiao. Satu-satunya hal yang aku pedulikan. Persiapkan uang dan aku akan pergi ke kamar 1046 begitu aku punya sesuatu. Hansen memasukkan uang itu ke sakunya, melambaikan tangan ke Xiaoqiao dan meninggalkan lembah Zephyr. Setelah melalui kematian ayahnya, Hansen tidak ingin memiliki terlalu banyak pertukaran dengan orang lain. Dia hanya ingin merawat ibu dan saudara perempuannya dan melakukan hal sendiri orang atau hal lain tidak benar-benar memengaruhinya. Saudaraku, aku akan menunggumu. Kamu harus datang. Ingat, harganya pasti tidak masalah, Su Xiao berteriak di belakang Hansen sambil melambaikan tangannya. Setelah Hansen pergi, Su Xiao tidak bisa tidak berteriak, bagaimana saya bisa mendapatkan ini kembali. Su Xiao berpikir sejenak dan memutuskan untuk membawa kembali beberapa tas dan meminta beberapa teman untuk membantunya membawa sisanya. Untungnya, hampir tidak ada manusia di lembah Seohir. Ketika Su Xiao kembali dengan teman-temannya, semua mayat masih ada di sana. Xiao apakah benar dolar membunuh semua belalang cepat ini? Teman-teman Su Xiao memandang dengan mata terbelalak ketumpukan mayat belalang. Tentu saja, meskipun aku tidak melihatnya berburu, tidak ada orang lain di lembah Zephyr pada waktu itu dan belalang baru saja mati. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Kata Su Xiao Aku pikir pasti sekelompok orang yang membunuh belalang cepat ini, dan yang lain pasti meninggalkannya untuk berurusan dengan mayat-mayat. Aku tidak percaya satu orang bisa membunuh begitu banyak belalang. Dia pasti menyombongkan diri. Dia benar-benar membual. Tak satu pun dari teman-teman Su Kiao percaya Hansen membunuh belalang sembah sendirian. Bab 8. Hansen tidak kembali ke Steel Armor Shelter setelah meninggalkan Lembah Zephyr. Dalam sekejap, ia membunuh setiap belalang cepat dengan hiruk pikuk sehingga tidak ada yang tersisa. Yah, aku hanya akan pergi berburu binatang bergigi tembaga. Ada banyak dari mereka di dekat Steel Armor Shelter, dan ada kemungkinan besar untuk menangkap binatang bergigi tembaga mutan. Jadi, itu tidak akan terlalu mencurigakan jika aku harus menghasilkan yang mutan menggunakan kristal. Hansen menemukan habitat binatang bergigi tembaga dan ingin menangkap yang sendirian. Hanya dapat menemukan sekelompok kecil binatang bergigi tembaga. Hansen pergi ke depan dan membunuh mereka semua, kecuali satu: mengambil keuntungan dari baju besinya yang tangguh. Makhluk primitif bergigi tembaga dibunuh. Tidak ada jiwa buas yang didapat. Makan daging binatang bergigi tembaga untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin genetika primitif secara acak. Makhluk primitif binatang tembaga bergigi terbunuh. Jiwa binatang primitif binatang bergigi tembaga diperoleh. Makan daging binatang bergigi tembaga untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin geno primitif secara acak. Mata Hansen melebar karena terkejut. 43 belalang cepat dan ribuan makhluk biasa yang dia bunuh tidak membuat satu jiwa pun binatang. Sekarang dia telah membunuh hanya dua binatang bergigi tembaga dan mendapatkan jiwa binatang buas. Untuk mendapatkan jiwa binatang buas, membutuhkan keberuntungan murni. Hansen dipenuhi dengan sukacita. Meskipun itu umum, jiwa binatang buas bergigi tembaga cukup baik untuk dimiliki. Binatang bergigi tembaga adalah salah satu yang paling lemah di antara semua makhluk primitif, tetapi jiwa buasnya populer. Hansen memanggil jiwa binatang baru, dan bayangan seperti landak dengan taring perunggu bergeser menjadi tombak sabit perunggu di tangannya. Tombak bulan sabit memiliki kemilau bronzi dan tampilan yang mengancam dengan kepala tombak berbentuk bulan sabit. Jenis jiwa binatang primitif dari binatang bergigi tembaga, senjata Hansen, bermain dengan tombak untuk sementara waktu. Terlihat cukup galak, ia diajari keterampilan dasar tombak di sekolah. Hansen tertarik pada semua jenis senjata, jadi dia belajar dengan baik. Hansen meletakkan tombaknya sebelum dia meraih binatang bergigi tembaga yang hidup dan kembali. Dalam perjalanannya kembali, ia menemukan tempat yang sepi untuk melepas baju besinya. Tampak seperti dirinya lagi, Hansen kembali ke Steel Armor Shelter, membawa binatang bergigi tembaga yang diikat dan diikat di bahunya. Di gerbang tempat penampungan, sekelompok belasan orang berbaris, semua menunggang kuda-kuda jiwa binatang tinggi yang berbeda, dipimpin oleh seorang pria yang mengenakan baju besi baja dan membawa pedang berwarna merah darah di punggungnya. Lelaki itu sedang menunggang seekor binatang buas seperti Triceratops, tampak gagah dan agung, menarik tatapan iri dari sekeliling. Di Steel Armor Shelter ada tiga orang luar biasa yang bertujuan untuk menyelesaikan evolusi dengan memaksimalkan pada poin Genosuchi. Pria ini, putra surga, adalah salah satunya. Hansen tidak tahu nama dan identitas aslinya, tapi dia jelas seorang raja di Steel Armor Shelter. Membawa binatang bergigi tembaga, Hansen melangkah ke samping untuk membiarkan geng lewat. Namun, anak langit menghentikan tunggangannya ketika melewatinya. Retak. Son of Heaven menatap Hansen dan menebas pundaknya dengan bahu. Binatang bergigi tembaga jatuh di tanah dan pakaian Hansen tercabik-cabik. Luka mulai membengkak di bahu dan punggungnya. Siapa yang berani menjual kamu makhluk primitif ini? Son of Heaven bertanya dengan nada dingin, menatapnya dengan rendah hati. Di Steel Armor Shelter, semua orang tahu bahwa Son of Heaven sedang merayu Kinsuan. Asfreak yang menikam Kinsuan di belakang secara alami menjadi musuhnya. Dia juga salah satu alasan mengapa Hansen sengsara. Ketika mengetahui bahwa Kinsuan ditikam, Anak langit tidak hanya membuat Hansen dipukuli, tetapi juga membiarkan semua orang tahu bahwa siapapun yang berani melakukan bisnis dengan Han akan menjadi musuhnya seumur hidup. "Aku memburunya sendiri," Hansen balas menatap dengan dingin, kepalan mengepal tetapi berdiri diam. Sun of Heaven tidak hanya mendapatkan banyak poin Geno, tetapi dia juga telah mengumpulkan banyak jiwa buas. Karena dia mendapat bantuan dari gengnya, Hansen tidak akan bisa menyentuh pria itu bahkan dengan upaya terbaiknya. Bahkan dengan armor darah sucinya, dia akan dipukuli sampai mati sebelum dia mendekati putra surga. Tempat perlindungan dewa berbeda dari aliansi karena tidak ada hukum sama sekali. Kekuasaan adalah segalanya. Hansen hanya akan mati sia-sia. Plus, "Sun of Heaven" dikatakan berasal dari tokoh terkemuka di aliansi. Bahkan jika Hansen dibunuh olehnya di aliansi, "Sun of Heaven" mungkin tidak dikenakan sanksi hukum. Hansen tidak takut mati, tetapi jika dia meninggal, bagaimana dengan ibu dan saudara perempuannya? Jika aku mengetahui bahwa seseorang berani menjual kepadamu, aku akan memastikan kalian berdua mati dalam kesakitan. Sun of Heaven memandang berkeliling dan pergi. Asfreak, jangan buat masalah, atau aku tidak keberatan mengajarimu pelajaran lain, Luo Tianyang menyeringai pada Hansen sebelum mengikuti geng dengan rusa hitam. Luo Tianyang, seorang antek dan kenalan lama di Aliansi Putra Surga, adalah salah satu dari mereka yang ia kirim untuk memukul Hansen. Hansen menyaksikan geng itu pergi dengan api membakar di matanya. Dia mengambil binatang bergigi tembaga itu dengan tenang dan berjalan menuju Steel Armor Shelter, dengan semua orang mengawasinya dengan cemoohan. Lebih kuat, aku harus menjadi lebih kuat. Dengan amarah yang membara di dadanya, Hansen tahu dia terlalu lemah untuk melawan geng sendirian. Kristal hitam, bagaimanapun, adalah peluang terbesarnya. Anak langit, singkirkan dia untuk selamanya, kata Luo Tian yang dingin. Sun of Heaven tersenyum dan berkata, Kinsuan adalah gadis yang keras kepala. Dia tidak suka orang-orang campur tangan dalam bisnisnya. Karena dia tidak membunuh Hansen, dia mungkin marah jika aku melakukannya. Wanita yang tidak bijaksana. Antek lain dari Sun of Heaven, Peerless Sword berkata, ini kehormatannya bahwa kamu, kawan, akan mengejarnya, sementara dia hanya mengudara. Jika bukan karena kamu, aku sudah akan membunuhnya. Jangan menurunkan Kinsuan. Dia adalah sesuatu di Santuari Dewa dan Aliansi. Jika dia menjadi milikku, itu akan menjadi keuntungan besar bagiku. Sun of Heaven berkata dengan muram, akhir dari diskusi. Kita perlu sampai ke Sunset Slope sebelum Geng Fish Guy. Makhluk suci darah itu harus menjadi milik kita. Bab 9. Hansen kembali ke kamarnya, mengikat binatang bergigi tembaga ke kandang dan meletakkan kristal hitam di depannya. Binatang itu melahap kristal hitam dengan rakus. Setelah seharian, Hansen memperhatikan beberapa perubahan pada binatang bergigi tembaga itu. Bulunya berwarna abu-abu hitam seperti babi hutan, dan taringnya berwarna perunggu. Sekarang bulunya juga mulai menunjukkan sedikit kilau perunggu, dan taringnya menjadi lebih cerah. Namun, ini bukan binatang bergigi tembaga mutan sejati yang seharusnya terlihat seperti patung perunggu. Meskipun yang satu ini memang menunjukkan beberapa kilau perunggu, itu masih sangat berbeda dari yang mutan. Tampaknya, evolusi dari makhluk primitif ke makhluk mutan adalah proses yang lebih kompleks daripada dari biasa ke primitif, sehingga membutuhkan lebih banyak waktu daripada satu hari. Hansen merenung setelah lebih dari dua hari, warnanya perunggu menebal tetapi binatang bergigi tembaga itu masih tidak kelihatan berevolusi dalam waktu dekat. Hansen harus membiarkan binatang itu berevolusi dengan kecepatannya sendiri dan pergi membunuh beberapa makhluk primitif demi uang. Plus, dia juga bisa menggunakan beberapa poin geno primitif. Bahkan jika seseorang tidak memilih untuk menggunakan titik geno primitif untuk menyelesaikan evolusi, semakin banyak poin geno primitif yang diperoleh, semakin kuat tubuh akan menjadi. Dan hal yang sama berlaku untuk poin geno biasa dan mutan. Jika seseorang dapat memaksimalkan pada poin geno biasa, primitif dan mutan, kondisi fisik seseorang masih jauh melebihi tingkat rata-rata, bahkan tanpa evolusi. Dengan sistal hitam, tidak akan sulit bagi Hansen untuk memaksimalkan keempat jenis geno poin. Saat ini, dia ingin memaksimalkan tiga lainnya sebelum dia fokus pada poin geno suci. Hansen meninggalkan kamarnya dan berjalan ke tempat penampungan, merasa sedikit berbeda, hari ini jalanan tampak jauh lebih ramai dari biasanya. Apa yang sedang terjadi? Hansen berjalan melewati plaza dan menemukan lebih sedikit kios di sana. Daripada biasanya, orang-orang di sana saling membisikkan sesuatu. Hansen mendengarkan sebentar dan mulai mencari tahu apa yang terjadi. Beberapa hari yang lalu, seseorang telah melihat makhluk darah suci baru di dekat Sunset Slope. Entah bagaimana, ketiga geng di Steel Armor Shelter semuanya mengetahui tentang hal itu dan berkumpul di lereng, tetapi hasilnya mengerikan. Makhluk berdarah suci itu berlari bebas, sementara banyak orang terbunuh. Hari ini, Kinsuan. Putra Surga dan Tinju Gai telah mencapai kesepakatan untuk berburu makhluk suci darah bersama. Mereka juga merekrut banyak serigala dan kelompok-kelompok kecil, membentuk kampanye terbesar di Steel Armor Shelter dalam beberapa tahun terakhir. Tiga geng bertekad untuk membunuh makhluk ini. Hansen tiba-tiba punya ide, jadi dia berbalik dan berlari keluar kota. Ketika tidak ada orang di sekitar, dia memanggil jiwa binatang hitam kumbang dan menutupi dirinya dengan baju besi. Setelah berlari selama dua jam, ia sampai di Bukit Batu di barat Sunset Slope. Setelah akhirnya naik ke puncak bukit, Hansen melihat ke arah Sunset Slope. Di antara ribuan orang yang berkelahi dan berteriak, ada monster dengan kepala sapi, tubuh bagian atas manusia dan tubuh bagian bawah kuda. Itu memegang kapak emas bermata dua dan mendorong jalan melalui kerumunan. Tidak ada yang bisa menahan pukulan keras kapaknya. Hansen kebetulan melihat monster itu mengayunkan kapak ke Sun of Heaven, yang bahkan memiliki pedang merah darahnya, anak langit tidak berani memblokir kapak. Dia menginjak tunggangannya sendiri dan melompat mundur beberapa kaki mengaum. Kapak monster bermata dua menabrak binatang buas seperti triceratops dan membelahnya menjadi dua. Itu menghancurkan hati putera surga. Jiwa binatang buas mutan sangat jarang, dengan nilai yang sama dengan pesawat ruang angkasa antar bintang kecil. Bagaimana makhluk darah suci ini begitu kuat? Hansen kaget. Makhluk darah suci berlari dan membunuh ribuan orang dalam sekejap, dan tidak ada yang bisa melawan. Bahkan orang sekuat Kinsuan, Sun of Heaven dan Fish Guy tidak berani terlibat dalam serangan frontal. Dipukul oleh segala macam panah paduan dan panah jiwa binatang, monster itu bahkan tidak mendapatkan goresan. Ketika mengayunkan kapak, tidak ada yang bisa mendekat. Makhluk perkasa seperti itu sesuai dengan kesan Hansen tentang makhluk suci darah. Kumbang hitam berdarah suci yang dia bunuh terlalu lemah dibandingkan monster ini. Itu hanya sedikit lebih kuat dari kumbang hitam biasa, dan bahkan tidak merasa seperti makhluk darah suci. Orang-orang berharap untuk menjebak makhluk suci darah, tetapi sekarang penyangga utama hilang ketika gunung anak langit terbunuh. Makhluk darah suci itu sedang menyerbu dengan liar, melambaikan kapak bermata dua emas dan meninggalkan jeritan, darah, dan anggota badan di belakang. Hanya perlu beberapa saat untuk bergegas keluar dari pengepungan ke gunung. Di kaki gunung, bahkan dengan sombong berbalik dan berdiri di atas kaki belakangnya, melenguh seperti sapi sebelum berlari ke gunung. F asteris tanda pagarka. Dia ingin melarikan diri. Sun of Heaven dengan marah memanggil jiwa binatang berbentuk elang hijau, yang berubah menjadi busur besi hijau di tangannya. Kemudian dia memanggil jiwa binatang yang berapi-api dalam bentuk tawon raksasa bersayap enam sebagai panahnya. Melihat panah, Kinsuan dan Vis Gai berseru, jiwa binatang berdarah suci dari tawon bersayap enam. Mereka telah bergabung dengan putra surga dalam berburu tawon bersayap enam darah suci. Sun of Heaven adalah orang yang telah meluncurkan pukulan terakhir. Mereka hanya tidak berharap dia seberuntung itu mendapatkan jiwa buasnya. Ada kurang dari sepuluh jiwa binatang yang dikenal orang di seluruh Steel Armor Shelter, dan banyak yang ditinggalkan oleh mereka yang telah berevolusi dan pergi ke Second God Sanctuary. Anak langit, hentikan! Ini adalah jiwa binatang buas yang hanya bisa digunakan sekali. Jika kamu gagal membunuhnya, Luotian yang ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Anak langit telah menembakkan panah jiwa binatang buas darah suci dengan hasil imbang penuh. Panah berubah menjadi sambaran petir merah yang terbang menuju makhluk darah suci, bang. Makhluk darah suci merasakan bahaya yang akan terjadi dan berbalik. Panah Tawon melesat ke dadanya dan meledak, membuka dagingnya. Monster itu jatuh ke tanah, kehilangan vitalitasnya ketika organ-organ dalam dan darah menyembur keluar. Beraninya kau membunuh kudaku. Tidak mungkin aku membiarkanmu hidup setelah melakukan itu. Sun of Heaven berteriak dengan angkuh, berdiri seperti raja, membuat semua orang kaget. Sementara Bangga melihat kerumunan orang terkesan, termasuk Kinsuan, Anak langit tiba-tiba melihat bayangan hijau jatuh dari langit ke makhluk darah suci yang sekarat dan mengakhiri hidupnya. Sosok emas segera bergegas turun dari bukit batu di dekatnya dan mendekati makhluk darah suci. Mengangkat kapak emas bermata dua ke bahunya, sosok misterius itu berlari ke arah gunung dalam sekejap. Dolar, Susiao Kiao mengenali baju besi emas Hansen yang unik dalam waktu singkat dan berseru dengan keras. Bab 10. Hansen bersembunyi di bukit batu ketika makhluk berdarah suci menyerbu ke arahnya. Ketika dia memutuskan apakah akan mundur, dia melihat Putra Surga menembak jatuh makhluk suci darah. Kemarahan melonjak dan Hansen bergegas menuruni bukit batu sambil memanggil tombak sabit perunggu. Dia menembakkan tombak ke monster itu dan memukulnya di dada yang terluka, membunuh makhluk yang sekarat itu. Pembunuh berdarah darah suci terbunuh. Pembunuh berdarah jiwa binatang suci darah diperoleh. Makan daging pembunuh berdarah untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin genus suci secara acak. Suara di belakang kepalanya membuatnya sangat gembira. Dia baru saja mendapatkan jiwa binatang suci darah lainnya. Keberuntungannya terlalu bagus untuk dipercaya. Namun, Hansen tidak punya waktu untuk merayakannya. Tubuh pembunuh berdarah itu terlalu besar untuk diambil, tapi yang bisa diambilnya adalah kapak emas raksasa. Makhluk di suaka dewa dapat menghasilkan harta tertentu melalui cara khusus. Orang-orang menyebut harta ini gigi, meskipun gigi hanya seperti benda padat dan tidak bisa dipanggil seperti jiwa binatang buas. Mereka dapat melakukan serta jiwa binatang jika mereka diproduksi oleh makhluk canggih. Pembunuh berdarah itu tak tertandingi ketika memegang kapak emas, dan kapak itu bisa dengan mudah menghancurkan senjata jiwa binatang buas normal dan tunggangan jiwa binatang buas, jadi itu terbukti menjadi perlengkapan darah suci-suci. Tujuan Hansen adalah untuk mendapatkan kapak emas, dan jiwa binatang dari pembunuh berdarah benar-benar jarahan tak terduga. Menonton Hansen berlari di gunung dengan kapak emas, semua orang terpana. Mother of Asteris Tanda Pagar Care, Sun of Heaven mengeluarkan raungan mengamuk ketika dia menyadari apa yang terjadi. Dengan rusa kutub hitam dipanggil sebagai tunggangannya, dia naik dengan marah ke arah Hansen. Di belakangnya, gengnya semua berlari pada tunggangan mereka sendiri untuk mengejar Hansen, mengaum, dan menegurnya. Hansen tidak berharap kapak emas menjadi sangat berat. Dengan delapan poin genosuci, dia sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya, namun dia masih bisa berjalan dengan kapak, belum lagi berlari. Pembunuh berdarah membuatnya tampak sangat ringan. Bagaimana aku bisa lari dengan senjata seberat itu? Hansen menoleh ke belakang dan sudah bisa melihat Sun of Heaven dan gengnya hanya setengah mil darinya. Meskipun terlalu berat untuk dibawa, Hansen tidak akan pernah meninggalkan perlengkapan darah suci yang begitu bagus. Dia tiba-tiba memikirkan jiwanya yang baru diperoleh dari pembunuh berdarah, melihatnya dan tiba-tiba bersorak. Jenis jiwa binatang pembunuh darah berlumuran darah suci, bentuk tubuh. Tanpa berpikir, Hansen memanggil jiwa binatang dari pembunuh berdarah dan bayangan megah berlari keluar, tampak seperti monster, hanya kehilangan kapak raksasa. Jiwa binatang itu berlari ke arah Hansen dan langsung terintegrasi dengannya. Tubuhnya berubah menjadi pembunuh berdarah dan baju besi kumbang hitam mengubah bentuknya, masih sepenuhnya menutupi tubuh Hansen sebagai pembunuh berdarah. Setelah semua, baju besi jiwa buas tidak sekaku yang dibuat manusia dan bisa berubah sesuai dengan bentuk tubuh. Setelah berubah bentuk, Hansen merasa sangat energi sehingga kapak emas sekarang tidak ada artinya baginya. Berlari dengan empat kuku, ia juga menjadi sangat cepat. Hansen mendaki gunung dengan kecepatan penuh dan menghilang, jauh melampaui geng. Semua orang terdiam, karena semuanya terjadi begitu cepat. Banyak yang menyeringai ketika mereka menyaksikan putra surga dan yang lainnya yang masih mengejar Hansen. S asteris tanda pagar T. Siapa pria itu? Dia punya keberanian melompat ke panci mendidih. Dan apa jarahan? Selain kapak emas, dia mendapatkan jiwa binatang suci darah. Dapatkah Anda bayangkan berapa banyak itu harus bernilai? Kamu pikir kamu bisa membeli jiwa binatang suci darah hanya dengan uang? Haha, anak langit pasti sangat marah. Jiwa binatang berdarah suci, itu akan menjadi miliknya tetapi diambil. Panah yang dia gunakan tampak seperti jiwa binatang suci satu kali, dan apa yang dia dapatkan sebagai imbalan atas investasi seperti itu? LOL. Aku hanya takut Sun of Heaven akan kehilangan akal sehatnya. Tidak menyangka akan ada jiwa binatang suci darah. Betapa beruntungnya pria itu, dia tidak akan pernah bisa membunuh monster itu sendirian. Dan selusin makhluk suci darah mungkin bahkan tidak membuat satu jiwa binatang buas. Kebetulan dia mendapatkan segalanya dengan pukulan terakhir. Siapa pria itu sebenarnya? Apakah ada orang seperti itu di Steel Armor Shelter? Aku mendengar seseorang memanggilnya Doll, tetapi tidak yakin. Doll, nama yang menarik. Setelah kurang dari satu jam, Son of Heaven kembali dengan gengnya dengan gengnya. Tetapi orang-orang sudah tahu bahwa tidak mungkin untuk menemukan seseorang di jalur gunung yang berliku. Sun of Heaven segera menanyai Su Xiaokiao ketika dia kembali. Seruannya, Dolar telah menjadi kesalahan. Su Xiaokiao tidak punya pilihan selain mengatakan kepadanya segala hal tentang bagaimana ia bertemu Hansen, yang tidak terlalu membantu karena yang ia miliki hanyalah nama Dolar. Sun of Heaven tidak sepenuhnya percaya padanya, tetapi tidak bisa berbuat banyak karena Su Xiaokiao berada di geng Kinsuan. Dia dengan pahit memimpin gengnya kembali ke Steel Armor Shelter dan mengunci shelter, bersumpah untuk menemukan dolar dan memotongnya menjadi potongan-potongan. Kebanyakan orang tidak belajar nama dolar, sementara doll menjadi populer. Untuk sementara, doll, son of heaven, makhluk darah suci, dan jiwa binatang suci darah menjadi topik paling populer di Steel Armor Shelter. Bab 11. Hansen sedang menggali lubang di kaki gunung, berencana untuk menguburkan kapak emas raksasa di sana. Meskipun dia lolos dari perburuan putra langit dengan mengubah bentuk menjadi pembunuh darah, ada batas berapa lama dia bisa berubah bentuk? Sebagai salah satu tipe jiwa binatang buas yang paling kuat, jiwa makhluk buas yang berubah bentuk secara langsung dapat memberikan perubahan signifikan pada tubuh manusia, yang bisa jadi tak tertahankan bagi mereka yang memiliki gen lemah. Semakin kuat makhluk yang ingin dibentuk kembali, semakin banyak titik geno dan tubuh yang dibutuhkan. Secara umum, untuk jiwa binatang primitif jumlah menit yang bisa ditahan tubuh terhadap perubahan bentuk sama dengan jumlah poin geno primitif yang diperoleh. Selain itu, satu titik geno mutan dapat mendukung perubahan bentuk selama 10 menit dengan jiwa binatang primitif, dan pada gilirannya, 10 poin geno primitif dapat mendukung satu menit perubahan bentuk dengan jiwa binatang mutan. Sekarang Hansen memiliki 8 poin geno suci, yang bisa bertahan hanya 8 menit untuk berubah bentuk sebagai pembunuh darah. Bahkan dengan menghitung gen-gen biasa, primitif, dan mutan yang diperolehnya secara keseluruhan, ia dapat berubah bentuk selama kurang dari 10 menit. Itu cukup untuk melarikan diri, tetapi jika dia harus melawan sekelompok orang, dia hanya bisa membunuh satu atau dua sebelum waktunya habis. Tidak ada yang bisa melihat jiwa binatang suci darah jika tidak dipanggil, namun kapak emas tidak bisa berubah menjadi tidak terlihat. Orang yang paling dia benci adalah Sun of Heaven, namun kampanye itu adalah kampanye bersama, dan kapak seharusnya merupakan keuntungan bersama dari ketiga geng. Oleh karena itu, Hansen telah mengecewakan mereka semua dan hanya bisa mengubur kapak di tempat itu untuk saat ini. Jika aku bisa menjual kapak emas raksasa, itu seharusnya dengan mudah membawa setidaknya 2 juta. Hansen masih bersemangat setelah mengubur kapak itu. Ger darah suci tidak semahal jiwa binatang darah suci, tapi masih dianggap hampir tak ternilai harganya. Jika dia bisa menjualnya, 2 juta akan menjadi jumlah yang kecil. Adapun jiwa binatang suci darah, Hansen bahkan tidak berpikir untuk menjual. Ini adalah fondasi dari keberlangsungan dan keberhasilannya di tempat perlindungan dewa, dan itu akan seperti membenturkan angsa yang bertelur emas jika dia ingin menjualnya. Kembali ke shelter armor baja, dia melihat Luotian yang menjaga gerbang dengan yang lain. Setiap orang yang mencoba memasuki tempat penampungan diinterogasi, bisakah kamu melihat jiwa binatang apa yang kumiliki? Hansen tidak takut karena dia sudah mengubur kapak emas. Seorang pria muda di gerbang menghentikannya dan ingin melakukan pencarian tubuh padanya, sementara Luo Tianyang berkata, "Mengapa membuang waktu pada sampah itu? Bagaimana mungkin dia akan menjadi dolar?" F asteris tanda pagar kaof. Pria muda itu mendorong Hansen pergi dan berbalik untuk mencari orang lain. Hansen memandang Luo Tianyang dengan mencibir dan pergi ke tempat penampungan. Semua orang di jalan berbicara tentang apa yang terjadi di Sunset Slope. Mendengarkan orang-orang memanggilnya "doll", Hansen berpikir, "Sialan Su Xiaokiao." Siapa yang menyuruhmu memanggil Kudol? Dia senang mengetahui bahwa Putra Langit sangat marah dan berjalan kembali ke kamarnya. Di kamar lain, Su Xiao berdiri di depan Qin Xuan, hampir menangis. Suan, kamu perlu percaya padaku. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Aku benar-benar tidak mengenal dolar, tetapi hanya melihatnya sekali di lembah Zephyr dan membeli belalang sembah dari dia, yang kuberikan pada brosku sebagai hadiah. Tanyakan saja apakah kamu tidak percaya padaku, mereka bahkan membantu membawa belalang kembali dari lembah. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya ingin kamu menghubungi dolar, katakan padanya aku bersedia membeli jiwa dan perlengkapan binatang buasnya yang suci darah, dan tanyakan padanya berapa banyak yang dia inginkan, kata Qin Suan pelan. Tapi aku benar-benar tidak tahu di mana dia berada. Su Xiao berkata dengan sedih. Kalau begitu cari dia, jangan biarkan ada yang tahu tentang ini dan pergi mencarinya secara diam-diam. Jika Anda mengelola tugas, saya akan membalas Anda. Qin Suan menunjukkan Su Xiao keluar setelah dia memberi perintah, tidak menunggu miliknya balas. Setelah dia pergi, Qin Xuan mengerutkan kening pada dirinya sendiri, siapa yang bisa menjadi dolar? Apakah dia seseorang di geng Fish Guy? Atau apakah semuanya diatur oleh Son of Heaven? Jika dia benar-benar sendirian, bisakah aku membawanya ke sisiku? Jika aku tidak bisa, itu juga akan baik untuk membeli jiwa dan perlengkapan bis darah suci. Hampir pada saat yang sama, Fish Guy mengirim anak buahnya untuk mencari dolar secara rahasia, mencoba membeli jiwa binatang buas suci dan perlengkapan darinya. Meskipun itu adalah tindakan bersama, satu-satunya yang menderita kerugian adalah anak surga. Jika bukan karena panah tawarnya yang suci darah, pembunuh berdarah itu akan lari dan tidak akan ada apa-apa untuk Kinsuan dan Visgai. Sekarang mereka bisa berbagi daging dari pembunuh berdarah, jadi itu sudah baik bagi mereka. Namun, putra surga kehilangan roh binatang mutan yang bermunculan dan panah tawon darah sakral, saat dirampok dari jiwa dan perlengkapan binatang darah suci. Siapapun yang menggantikannya pasti akan jengkel. Seluruh steel armor shelter mencari dolar, namun tidak ada yang menghubungkannya dengan Asreak. Anak surga juga memberi harga pada kepalanya dan bahkan menawarkan untuk membayar hadiah atas informasi penting apapun. Harganya sangat baik, sehingga bahkan Hansen ingin menawarkan dirinya sendiri untuk hadiah itu. Daging binatang berskala hijau primitif dimakan, satu titik geno primitif diperoleh. Hansen berjongkok di semak-semak, menonton kolam yang dalam di dekatnya sambil mengunyah dendeng yang terbuat dari binatang bersisik hijau. Sampai titik ini. Ia telah memperoleh 91 poin Geno biasa, 26 poin Geno primitif, 0 poin Geno mutan dan 8 poin Geno suci. Binatang bergigi tembaga itu masih perlahan berevolusi, jadi Hansen hanya bisa pergi berburu beberapa makhluk primitif, berharap mendapatkan poin Geno yang lebih primitif. Karena baju besi kumbang hitam akan menarik terlalu banyak perhatian, dia hanya bisa pergi jauh ke pegunungan di mana tidak ada yang pergi, takut anak langit akan tahu di mana dia berada. Untungnya, Tempat perlindungan dewa begitu luas sehingga ada banyak tempat di mana manusia tidak pernah menginjakan kaki, jadi agak mudah bagi Hansen untuk menghilang. Sambil menatap kolam yang dalam, Hansen tiba-tiba mendengar suara pria yang jauh dan langsung tegang. Bab 12. Segera, Hansen melihat seorang pria muda berjalan menuju kolam dengan pakaian compang kemping. Dia dipenuhi luka dan memar di seluruh tubuhnya dan tampak sangat lelah. Sobat, ada buaya bergigi besi di kolam renang, Hansen keluar dari semak-semak dan menangis dari jauh. Dia bermaksud baik dalam memperingatkan pemuda itu, tetapi juga takut bahwa dia mungkin memperingatkan buaya bahwa dia ingin berburu. Pria muda ini terlihat sangat lelah dan terluka parah. Jika dia minum dari kolam tanpa mengetahui ada buaya di sana, dia bisa terbunuh oleh buaya bergigi besi yang bersembunyi di bawah air. Pria muda itu melihat Hansen dan menjadi sangat gembira. Tempat apa ini dan bagaimana aku bisa sampai ke Glory Shelter? Dia bertanya, "Menatap Hansen, Glory Shelter, Hansen ragu-ragu menatap pemuda itu dengan aneh." Kami berada di pegunungan TKS di utara Steel Armor Shelter, dan aku tidak tahu di mana Glory Shelter yang kamu sebutkan itu. Aku sudah sejauh ini sehingga aku sekarang berada di wilayah tempat berlindung lain. Pria muda itu berbisik pada dirinya sendiri, menatap Hansen, dan berkata dengan nada hampir memerintah. Bawa aku ke tempat penampungan. Hansen mengerutkan kening, karena nada pemuda itu tidak sopan. Dengan tenang dia berkata, kamu pergi ke selatan dari sini. Jika kamu tidak berjalan terlalu lambat, kamu bisa mencapai tempat perlindungan sebelum gelap. Aku harus berburu, jadi aku tidak bisa menemanimu. Hansen sedang bersiap untuk kembali ke rumput, tidak mengharapkan pemuda itu tiba-tiba memukulnya di belakang. Kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah, Hansen mengetuk kepalanya di atas batu dan mulai berdarah. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Hansen menutupi lukanya dan berdiri, menatap pemuda itu. "Yang aku inginkan adalah kepatuhan, bukan lembu jantan. Bawa aku ke tempat perlindungan!" Pria muda itu menatap Hansen dengan dingin. F asteris tanda pagar kayu, Hansen memanggil tombak sabit perunggu dan menusuknya. Keterampilan dasar tombak sampah yang diajarkan dalam pendidikan wajib terpadu. Meskipun jiwaku semua hancur dalam perjalanan ke sini, sampah seperti Anda tidak dapat dibandingkan dengan saya. Pemuda itu memandang Hansen dengan jijik, mengangkat satu telapak tangan dan memotongnya di tombak Hansen. Tangan pemuda itu tidak terlihat seperti tangan laki-laki, tetapi lebih seperti dipahat dari seluruh batu giok putih, mengeluarkan kilau yang luar biasa. Retak. Tombak jiwa binatang itu dipotong setengah oleh telapak tangannya semudah pisau baja memotong kayu. Hyper Geno Art, dengan hanya setengah dari tombak di tangannya, Hansen ngeri. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak ada gunanya di Santuari Dewa, tetapi seni bela diri kuno memainkan peran penting yang tak terduga. Dengan semua poin Geno yang diperoleh, manusia dapat melakukan beberapa seni bela diri kuno mitos di dunia nyata. Meskipun demikian, itu bukan Ki yang disebut tetapi kekuatan gen yang mendukung seni bela diri kuno. Jadi, Semakin banyak poin geno yang didapat, seni bela diri kuno akan lebih efektif. Penelitian menunjukkan bahwa seni bela diri kuno dapat mi dan mengeluarkan potensi gen, menawarkan kekuatan luar biasa bagi umat manusia. Jenis baru seni bela diri dikembangkan yang disebut seni hipergeno. Seni gener yang hiper mengakar dalam seni bela diri kuno, penuh misteri yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Metode latihan mereka sebagian besar dimonopoli oleh kelas atas. Hypergeno art paling canggih adalah yang paling tidak dapat diakses. Bagi mereka yang lulus dari sekolah umum pendidikan wajib terpadu seperti Hansen, hypergeno arts tidak pernah menjadi pilihan. Hanya sekolah lanjutan yang akan mengajarkan seni hypergeno dasar. Jika proses mendapatkan poin geno dibandingkan dengan mengubah lumpur menjadi baja, maka hypergeno art dapat memutuskan apakah baja itu akan dibuat menjadi pisau dan senjata atau hanya dibiarkan sebagai sepotong logam. Mengakui sisi gen untuk membuat tubuh berevolusi hanyalah memperoleh materi, sementara hiper seni mengajarkan seseorang untuk menggunakan materi secara efektif. Kau tahu banyak tentang sampahmu. Pria muda itu memandang Hansen dengan acuh tak acuh. Ini adalah kesempatan terakhirmu, pimpin jalan atau mati. Sekali lagi, dia mengangkat telapak seperti batu giok seolah-olah dia adalah algojo yang akan melakukan tugasnya. Jika Hansen tidak mematuhi, dia akan memotong kepalanya. Cium pantatku, Hansen memanggil baju besi kumbang hitam dan menutupi dirinya, menendang pemuda itu dengan sapuan kaki. Kau yang memintanya. Wajah pemuda itu menggelap, telapak tangannya yang seperti batu giok memotong ke arah kaki Hansen. Bunyi berderang. Kaki Hansen terhempas, dan ada tanda putih pada baju besi emas. Pria muda itu juga dipaksa untuk mundur dari tendangan Hansen. Terkejut, dia dengan rakus menatap baju besi Hansen. Itu tidak pecah di bawah jade skinku. Harus jadi armor jiwa buas darah suci-suci kalau begitu. Seperti kamu memiliki hal yang baik hanya hadiah yang dikirim dari surga. Serahkan armormu dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Hansen berbalik dan meluncurkan tendangan lain dengan marah. Pria muda itu meraih kaki Hansen dan memelintirnya, menggulungnya dan jatuh dengan keras di punggungnya dengan lutut. Ah, Hansen menjerit, merasakan tulang punggungnya akan pecah. Sampah selalu sampah, bahkan dengan jiwa binatang darah suci. Pria muda itu, bernama Suelongyan, terus menerus memukul Hansen di bagian belakang kepala, mengetuk kepalanya menjadi batu. Dia menangis dengan ganas, menyerahkan jiwa binatang suci darah itu tidak dimaksudkan untuk sampah seperti Anda. Darah Hansen terbakar. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memukuli wajah Suelongyan dengan helmnya. Darah memercik dari hidung Suelongyan. Dia menutupi hidungnya dan mundur. Hansen mendapatkan kembali kebebasan dan segera memanggil pembunuh berdarah itu. Saat dia berubah menjadi sosok mengerikan, dia melemparkan dirinya ke Suelongyan. Suelongyan Yan terus menebas Hansen, sementara Hansen mengabaikan semua serangan dari tangannya yang keras dan menahannya dengan erat. Kepala berbentuk sapi itu mengetuk kepalanya. Siapa sampah? Siapa sampah? Hansen mengetuk kepala Suelong Yan berulang-ulang. Bab 13. Sementara Suelong Yan berjuang untuk menendang Hansen, yang terakhir mengabaikannya dan menabrak wajahnya dengan kepala sapi. Tidak butuh waktu lama sebelum tubuh Suelong Yan lemas. Ketika Hansen akhirnya tenang, dia sudah mati dengan wajahnya hancur seperti sepotong daging. Dengan tubuh dari baju besi pembunuh jiwa berdarah dan darah binatang suci, bahkan mereka yang berlatih hipergeno seni tidak bisa menahan dampak brutal seperti itu. Hansen melepaskan tubuh, dan Suelong yang jatuh ke lantai seperti genangan lumpur. Setelah memecat jiwa-jiwa binatang buas, Hansen merasakan sakit parah. Itu sangat menyakitkan di beberapa tempat sehingga rasanya seperti tulangnya patah. Hansen takut memikirkan apa yang bisa terjadi. Dia terluka sangat parah, bahkan dengan perubahan bentuk dan baju besi. Hypergeno Artswelongyan benar-benar sesuatu yang sangat. Jika dia memiliki jiwa binatang yang sama, Hansen tidak akan cocok untuknya. Melihat mayat, Hansen ragu-ragu dan kemudian mencari mayat itu. Ada dompet, tanpa uang tunai tetapi ada beberapa kartu kredit kristal di dalamnya, yang mewah dengan garis kredit tinggi. Dia juga menemukan chip memori. Setelah beberapa pemikiran, Hansen menghancurkan dompet dan kartu kredit dan melemparkannya bersama dengan mayat ke kolam yang dalam, sambil menyimpan chip memori. Beberapa buaya bergigi besi muncul dari air dan membentak mayat. Segera, bahkan tulang-tulang itu hilang. Hansen merasa lega dan berbalik, terlalu terluka untuk terus berburu. Hansen kembali ke steel armor shelter, menahan rasa sakit. Geng putra surga masih mencari dolar, dan hadiahnya telah dinaikkan. Sayangnya, tidak ada yang berinteraksi dengan Hansen, jadi tidak ada yang tahu bahwa dolar sebenarnya adalah Asreak. Orang-orang masih membicarakan dolar di jalanan. Hansen pergi jauh-jauh ke kamarnya dan memeriksa binatang bergigi tembaga yang telah berubah perunggu di sebagian besar bagian, meskipun naungannya masih lebih ringan dari binatang bergigi tembaga mutan sejati. Mungkin perlu waktu lebih lama untuk menyelesaikan evolusi. Teleportasi keluar dari suaka dewa, Hansen pergi ke dokter. Beberapa patah tulang didiagnosis, dan dokter perlu waktu lama untuk memperbaikinya. Untungnya, Hansen masih memiliki 10.000 ribu yang diperolehnya dari Susiao Kiao, atau dia bahkan tidak akan mampu membayar tagihan medis. Sekembalinya dari rumah sakit, Hansen menutup pintu dan memasukkan chip memori ke dalam gadget pintar, mencoba mencari tahu identitas Suelongyan. Mampu melintasi pegunungan dan rawa-rawa untuk mencapai steel armor shelter, dan telah berlatih seni hipergeno yang terlihat sangat maju. Suelongyan akan menjadi lawan yang tangguh jika dia masih memiliki jiwa binatang buasnya dan tidak terluka. Gadget pintar menampilkan isi chip memori, dan Hansen hanya perlu mencari beberapa saat sebelum ia menjadi liar dengan sukacita. Hypergeno Arts. Ini adalah tutorial untuk Hypergeno Arts. Hansen hampir tertawa terbahak-bahak. Hologram yang disimpan dalam chip adalah seorang wanita telanjang yang membuat gerakan aneh sambil membaca mantra misterius. Dengan setiap gerakan, dia juga akan memberikan penjelasan. Meskipun wanita itu sangat cantik, Hansen benar-benar tertarik dengan apa yang dia bicarakan dan tidak punya pikiran lain. Jadeskin, bukankah ini seni hipogeno yang digunakan oleh Suelongyan? Hansen telah melihat kekuatan Jade Skin ketika Suelongyan menggunakannya, dan menjadi lebih bahagia. Setelah mengunci diri di kamar selama 48 jam, Hansen akhirnya menghafal semua yang ada di chip dan menghancurkannya, karena itu bisa menjadi perangkap di masa depan. Setelah menonton tutorial Jade Skin, Hansen memiliki perasaan yang lebih kuat bahwa Suelongyan pasti seseorang yang signifikan. Hansen mulai berlatih Jade Skin saat dia mulai pulih. Dia pernah berpikir tentang membeli tutorial tentang seni hipergeno, setelah dia mendapatkan uang. Namun, yang bisa dibeli semuanya murah, tidak seperti Jade Skin yang bisa dikatakannya premium. Mengetahui bahwa berlatih Jade Skin akhirnya mungkin mengeksposnya, Hansen masih memutuskan untuk memulai. Jika dia melewatkan Jade Skin, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berlatih seni Geno Hyper Premium. Setelah berlatih selama beberapa hari, Hansen merasa tubuhnya menjadi lebih dingin dan suhu tubuhnya memang 35 derajat Fahrenheit lebih rendah dari biasanya. Itu bukan ketidaknyamanan, melainkan perasaan menyegarkan. Hansen merasa lebih bugar, seolah sel-sel tubuhnya penuh energi. Suhu tubuhnya tidak berubah lebih jauh saat dia terus berlatih. Hansen menjadi semakin bugar dan kulitnya semakin halus. Hansen, apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Sudah lama sejak kita bertemu. Mari kita jalan-jalan kapan-kapan. Hologram seorang pria berambut panjang tampan yang tersenyum seumuran dengan Hansen muncul dari tautan itu. Kemana kita akan pergi? Hansen senang melihat Zhang dan Feng. Pria berambut panjang mereka tumbuh bersama, dan dia adalah putra Tuan Zhang. Pengacara, keluarlah dulu! Han Hao dan Suesi juga bersamaku, dan kita hampir sampai. Kata Zhang dan Feng, tentu Hansen mengangguk dan keluar dari pintu. Ada jet pribadi kecil yang diparkir di luar, dan Zhang dan Feng melambai kepadanya dari kursi pengemudi. Hansen masuk dan melihat seorang gadis, dan seorang pria berbicara di kursi belakang. Gadis bernama Suesi itu sangat cantik dan lembut dan orang itu adalah Han Hao, putra bibi gemuk Hansen. Bibinya Hansen adalah wanita yang agresif, jadi Han Hao mewarisi nama keluarganya. Keempat orang muda semuanya tumbuh bersama. Namun, setelah kecelakaan ayah Hansen, ia hanya bisa pergi ke pendidikan wajib terpadu, sedangkan sisanya di sekolah swasta. Hansen mengangguk ke Han Hao dan Suesi dan duduk di kursi kopilot. Han Hao menatapnya dan terus berbicara dengan Suesi, mengabaikan Hansen. Suesi, kamu harus melihatnya dolar hanya melambaikan tangannya dan berubah menjadi monster dengan kaki kuda, tubuh bagian atas manusia dan kepala sapi dengan baju besi emas. Anak langit dan gengnya tidak bisa berbuat apa-apa selain menonton dia berlari kencang. Bab 14. Hansen agak terkejut melihat Han Hao tergagap. Dia tidak tahu Han Hao juga secara acak dikirim ke Steel Armor Shelter. Han Hao tiga bulan lebih muda darinya, jadi dia seharusnya baru saja berulang tahun dan mendapatkan akses ke tempat perlindungan dewa. Untuk alasan yang tidak diketahui, jika mereka yang berusia di bawah 16 tahun di teleportasi, tubuh mereka akan menderita kerusakan permanen. Jadi menurut undang-undang aliansi, seseorang harus berusia 16 tahun untuk diteleportasi ke tempat perlindungan dewa, terlepas dari status sosialnya. "Hey Frenzy, kita mau kemana? Hansen bertanya pada Zhang Dan Feng. Meskipun Zhang Dan Feng adalah pria yang tampan, dia menjadi gila setiap kali dia berkelahi, karena itu julukannya. Wajah Zhang Dan Feng bersinar, Starlight Martial Hall Idola saya Tang Zhen Liu akan berada di pertarungan pameran yang diadakan di sana. Dia adalah terpilih tahun lalu, dan keterampilan pedang besarnya sangat sengit. Zhang dan Feng penuh kerinduan, di era di mana semua orang fokus pada evolusi, bintang tidak lagi berasal dari akting, bernyanyi, olahraga, dan esports, tetapi dari pertempuran. Di tempat perlindungan dewa, sekali setiap tahun aula bela diri dari setiap tempat penampungan akan terbuka pada waktu yang sama, dan mereka yang berada di atas seratus dapat memiliki nama mereka di prasasti bela diri di aula bela diri. Para juara dari setiap tempat perlindungan akan berhak untuk bersaing di antara mereka sendiri. Dan hal yang sama terjadi di keempat fase tempat suci dewa. Sepuluh besar dari setiap fase bisa memiliki nama mereka pada Secret Stella, yang dipublikasikan untuk semua orang di fase yang sama, dan mendapatkan gelar terpilih. Dan sepuluh terpilih akan menjadi bintang terpanas tahun ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Qin Xuan selalu menjadi juara dari Steel Armor Shelter, tetapi namanya tidak pernah ada di Secret Stella, jadi dia tidak pernah berada di antara sepuluh besar santuari dewa pertama. Peringkat nomor lima tahun lalu, Tang Zhen Liu dikenal karena keterampilan pedang lebar yang sengit. Dia sangat populer di kalangan anak muda dan bahkan lebih disukai daripada empat besar. Dia dibayar setinggi 10 juta dolar level untuk setiap pertandingan pameran. Mengetahui popularitasnya, Hansen bagaimanapun terkejut ketika dia melihat rumah penuh di Starlight Martial Hall, yang dapat menampung lebih dari 100.000 orang. Banyak penggemar gila memegang tanda dan memanggil nama Tang Zhen Liu. Ketika dia muncul, seorang gadis sangat bersemangat sehingga dia pingsan. Jika aku bisa memiliki namaku di prasasti suci seperti Tang Zhen Liu sekali dalam hidupku, maka aku akan tahu aku sudah hidup, kata Zhang dan Feng Kagum. Kamu akan frenzy? Hansen tersenyum dan berkata, memperhatikan orang-orang muda di sekitarnya menjadi gila karena penampilan Tang Zhen Liu. Sangat sulit, aku sudah memasuki tempat perlindungan dewa selama tiga bulan. Meskipun aku membeli beberapa daging primitif dan jiwa binatang primitif, masih sulit bagiku untuk berburu makhluk mutan. Jika aku bisa membeli jiwa binatang mutan, itu akan jauh lebih mudah. Tetapi bahkan jika saya punya uang, orang tidak perlu menjual jiwa binatang mutan mereka. Zhang dan Feng menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Hansen berpikir pada dirinya sendiri dengan menyesal, "Satu-satunya yang bisa dibawa dari tempat perlindungan Dewa ke dunia nyata adalah jiwa binatang buas. Sementara itu, hanya dapat digunakan, tetapi tidak diperdagangkan di sana. Kalau tidak, aku bisa menghasilkan makhluk mutan dan akan mendapatkan beberapa binatang mutan jiwa pada akhirnya, yang bisa sangat membantu. Frenzy, haha, maka aku lebih beruntung daripada kamu, Dan Feng. Aku baru saja memasuki tempat perlindungan dewa dan telah mendapatkan jiwa binatang buas yang mutan." Sayang sekali, kamu tidak berada di Steel Armor Shelter, atau kita bisa berburu bersama dan aku bisa membantu Anda," kata Han Hao dengan bangga. "Anda sudah mendapatkan jiwa binatang mutan. Katakan yang sebenarnya, apakah Anda memburu atau membayarnya?" Zhang dan Feng menangis, menatap Han Hao. "Tentu saja aku memburunya sendiri," kata Han Hao keras. Hansen tertawa pada dirinya sendiri karena dia masih kecil. Han Hao selalu mengangkat suaranya ketika dia berbohong. Orang tuanya mungkin membelikannya jiwa binatang buas mutan dengan sejumlah besar uang. Jiwa binatang mutan termurah akan menelan biaya jutaan dan yang baik puluhan juta. Jadi itu sebabnya keluarganya mengejar rumah tua itu. Itu adalah pengeluaran besar bagi mereka. Meskipun perusahaan telah menghasilkan banyak uang, mereka mungkin sudah menghabiskan semuanya sekarang. Tang Zen Liu memang luar biasa. Meskipun itu hanya pertarungan pameran, keterampilan pedang besarnya begitu cepat dan ganas sehingga pedang besarnya hampir tidak terlihat. Setelah menonton sebentar, Hansen tahu bahwa Tang Zhen Liu pasti telah berlatih seni hipergeno premium dan mempelajari keterampilan senjatanya dari master, dan dia bukan pesaing Tang Tang. Tang Zhen Liu memenangkan pertarungan dan memanggil jiwa binatang buas untuk tampil, berubah bentuk menjadi makhluk tiranosaurus setinggi 3 meter dan menghancurkan batu besar dengan kepalanya, membangkitkan ledakan jeritan. Jiwa binatang suci darah dari Dementor yang mengamuk. Aku akan melakukan apa saja untuk jiwa binatang seperti ini. Zhang dan Feng menatap Tang Zhenliu yang berubah menjadi monster dengan mulut berair. "Ini bukan apa-apa," jiwa berdetak ini tidak seperti yang dimiliki Dolar Han Hao. Tergagap tentang Dolar, seolah-olah itu adalah dirinya sendiri. "Perlu pertikaian untuk diceritakan, Tang Zhenliu adalah idola." Dan Feng, jadi dia kesal mendengarnya, "Aku tidak tahu seberapa bagus Dolar, tetapi jiwanya yang suci darah dirampok dari orang lain, dan itu bukan tindakan kesatria. Bahkan jika dia memiliki jiwa binatang yang besar, dia tidak akan sebanding dengan Zhenliu." Hansen tersipu malu dan berpikir, Oh Frenzy, kamu tidak tahu betapa sulitnya aku. Bagaimana aku bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Belum lagi anak langit adalah musuhku. Hansen ragu apakah akan memberitahu mereka bahwa dolar adalah dirinya sendiri tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Lagi pula itu tidak akan berguna bagi mereka. Bab 15 menjual daging. Hansen terus berlatih jadeskin dan pulih setelah dia kembali ke rumah. Setiap dua hari dia pergi ke suaka dewa untuk memeriksa binatang bergigi tembaga itu. Butuh binatang setengah bulan dari saat menelan kristal hitam untuk menjadi makhluk mutan, tapi itu masih ukuran binatang bergigi tembaga biasa. Sementara binatang bergigi tembaga bermutasi, Hansen telah melihat dua kali ukuran itu. Selain ukurannya, yang dia kembangkan juga tidak jauh lebih kuat, bahkan tidak mendekati mutan sejati. Hansen mengeluarkan belatinya dan memotong leher binatang itu, tetapi tidak menyebabkan kerusakan sama sekali. Belati yang terkelupas jadi agak berbeda dari yang biasa. Hansen berubah bentuk menjadi pembunuh berdarah dan mematahkan lehernya dengan paksa. Binatang buas bergigi tembaga terbunuh. Tidak ada jiwa binatang buas yang didapat. Makan dagingnya untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin genomutan. Suara di benaknya sangat gembira Hansen. Itu mungkin terlihat berbeda dari binatang buas bergigi tembaga mutan liar, tapi itu baik-baik saja selama itu memang makhluk mutan. Sekarang yang mengganggunya adalah bagaimana menjual binatang bergigi tembaga mutan ini. Dia benar-benar membutuhkan uang atau dia hanya bisa memakannya untuk mendapatkan poin Genomutan. Terlalu berbahaya bagiku untuk menjualnya muncul sebagai dolar, sekarang seluruh tempat penampungan mencarinya. Tapi juga akan merepotkan jika aku menjualnya menggunakan identitasku yang sebenarnya. Hansen masih memutuskan untuk menggunakan nama dolar setelah beberapa keraguan. Su Xiaoqiao mengalami depresi akhir-akhir ini. Qin Xuan memintanya untuk menemukan dolar, tapi dia tidak tahu dolar lagi seperti dia, jadi apa yang harus dia lakukan? Pagi-pagi, Su Xiao Kiao tersandung oleh sesuatu dan jatuh datar di wajahnya. Siapa ini yang meletakkan batu di depan kamarku? Dia sudah mati jika aku tahu. Bahkan lebih tertekan daripada sebelumnya, Xiao Kiao melihat ada sesuatu di bawah batu itu. Dia melihat lebih dekat dan menemukan catatan dan bundel. Catatan itu berbunyi: "Barang-barang senilai 50 ribu dikirimkan. Kami bujur sangkar. Jika Anda menginginkan lebih, datanglah ke Zephyr Valley besok, hanya uang tunai." Meskipun tidak ada tanda tangan, sebuah koin ditarik di sudut kiri bawah, memperjelas siapa orang itu. Dolar, Su Kiao sangat senang tetapi kali ini tidak bersuara. Melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun, ia mengambil bungkusan dan catatan itu dan menutup pintu. Su Kiao dengan hati-hati membuka bungkusan itu dan melihat seiris daging panjang seukuran dua atau tiga gigitan. Su Kiao mengunyah dendeng dan menelannya. Daging binatang bergigi tembaga mutan dimakan. Satu poin geno mutan diperoleh. Suara di benaknya mengejutkan Xiao Qiao, daging binatang buas bergigi tembaga mutan. Jadi diburu oleh dolar, dia pasti memiliki lebih banyak sekarang sehingga dia meminta saya untuk membawa uang tunai ke lembah Zephyr. Memikirkan hal ini, dia semakin bersemangat karena dia bisa membawa pesan kinsuan ke dolar dan membeli daging mutan darinya pada saat yang sama. Pagi-pagi sekali, Su Xiao Qiao berangkat ke lembah Zephyr. Dia menunggu dari pagi hingga siang tetapi tidak melihat dolar datang. S asteris tanda pagar T, dia pasti membodohiku. Su Xiao Kiao sangat kesal sehingga dia bersiap untuk pergi, tetapi kemudian mendengar seseorang berkata, "Kamu membawa uang tunai." Terkejut, Su Xiao Kiao berbalik dan melihat dolar dengan baju besi emas muncul dari bawah tanah. "Saudaraku, apakah kamu bersembunyi di sana sepanjang pagi?" Su Xiao Kiao berkata, menatap Hansen. "Aku sudah bersembunyi di sini sejak semalam. Kamu tahu apa yang terjadi sekarang, dan aku harus berhati-hati," kata Hansen santai. Aku mengagumi kamu, Dolar. Tetapi kamu benar-benar tidak perlu khawatir. Aku sangat bersyukur kamu akan menjualku daging mutan dan tidak akan pernah mengkhianati kamu. Su Xiaoqiao memberi jempol pada Hansen. Luar biasa dia bisa tinggal di bawah tanah sepanjang malam dan sepanjang pagi. Pasti sangat tidak nyaman. Potong omong kosong. Apakah kamu membawa uang? Hansen mengeluarkan bungkusan lain dari lubang tempat dia bersembunyi dan meletakkannya di depan Xiaoqiao. Kiao melihat ke dalam bungkusan itu, yang penuh dengan dendeng daging yang sama yang dia makan kemarin. Pasti ada lebih dari lima pon itu. Dia dengan bersemangat bertanya, dolar, apakah Anda membuat semua ini dari binatang bergigi tembaga mutan? Yap, seekor binatang buas bergigi tembaga mutan ada di sini. Dua juta, dan tidak ada tawar menawar, kata Hansen. Ya, dua juta baik baik saja. Kiao menyerahkan dua tumpukan sepuluh ribu uang kertas kepada Hansen. Tetapi ragu apakah seluruh binatang itu benar-benar ada di sana, karena seharusnya ada lebih banyak daging. Hansen memperhatikan keraguannya, mengambil uang itu dan berkata, dendeng daging ini dibuat dengan cara tradisional, jadi sedikit menyusut. Yakinlah bahwa seluruh binatang buas ada di sini. Hansen membuat binatang bergigi tembaga menjadi dendeng sehingga tidak ada yang bertanya-tanya mengapa binatang itu begitu kecil. Tentu saja aku percaya padamu. Su Xiaoqiao terdiam dan berkata, Dolar, Anda harus tahu bahwa saya bekerja untuk kinsuan. Dia memiliki pesan untuk Anda, dia ingin membeli jiwa binatang suci darah dan kapak emas yang Anda peroleh hari itu, dan dia bisa menawarkan kepada Anda harga yang bagus. Oh, berapa harganya? Hansen tertarik untuk menjual kapak emas karena itu tidak portabel. Dia belum menemukan kesempatan untuk menggunakannya, jadi masih terkubur. Kamu harus memikirkan ini sendiri. Aku hanya pembawa pesan, Susiaokiao mengangkat bahu dan berkata, jika kamu bertemu dengan Qin Suan, katakan padanya jika dia benar-benar ingin membelinya, dia bisa menyebutkan harganya dan kamu bisa membawanya ke saya, kata Hansen ringan. Terlalu berisiko baginya untuk bertemu Qin Suan. Bab 16. Hansen mengambil kembali baju besi jiwa buas dan kembali ke Steel Armor Shelter. Ketika dia memasuki gerbang, dia bertemu seorang kenalan. Sen, Han Hao terkejut melihatnya. Han Hao, kamu tahu Asfreak. Teman-teman Han Hao semua mengenali Hansen dan memandang Han Hao dengan aneh. Tidak, orang yang salah. Ayo pergi. Han Hao berhenti dan tampak malu. Tanpa menyapa, dia berjalan melewati Han Sen. Han Hao tidak menyangka Han Sen berada di tempat penampungan yang sama, atau bahwa dia juga asfreak yang terkenal. Jika tersiar kabar bahwa dia adalah sepupu Han Sen, Han Hao tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan Sun of Heaven dan Qin Xuan kepadanya. Han Sen tersenyum kecut dan tidak mengekspos kebohongan Han Hao. Karena Han Hao tidak ingin ada hubungannya dengan dia, mengapa dia menyakiti sepupunya? Dengan dua juta padanya, Hansen meninggalkan tempat suci dan kembali ke rumah. Dia bertanya pada Tuan Zhang, membantu dengan prosedur hukum mengenai rumah tua untuk menghindari perselisihan lebih lanjut dengan kerabatnya. Setelah itu, Hansen merasa jauh lebih santai. Semuanya akan diurus, dan hidup hanya akan menjadi lebih baik. Ketika dia mendapatkan lebih banyak uang, Han Yan bisa pergi ke sekolah swasta, di mana dia bisa mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik daripada dia. Di beberapa sekolah elit, dia bahkan bisa belajar seni gener dan memiliki awal yang lebih baik. Untuk memasuki sekolah elit, keluarganya harus bangsawan. Jadi Hansen harus menyelesaikan satu evolusi dan mendapatkan gelar. Itu akan menjadi sepotong kue untukku. Aku bahkan bisa memiliki gelar bangsawan darah suci jika aku mau. Roh Hansen tinggi. Saudaraku, kamu di sini. Han Yan, dengan piyama bunga dan memegang boneka di tangannya, menjulurkan kepalanya ke pintu dan mencari Hansen. Melihat Hansen duduk di tempat tidur, dia berlari dan bersandar padanya dengan boneka itu. Gadis nakal, Kenapa kamu masih bangun? Hansen mencubit hidung kecilnya. Ian ingin mendengarkan sebuah cerita. Sudah selamanya sejak kau bercerita padaku, dan aku sangat merindukanmu sejak kau pergi. Han Yan memandang Hansen dengan mata berair. Hansen menghela nafas diam-diam. Sejak dia lulus dan memasuki tempat perlindungan dewa, dia hampir tidak punya waktu untuk adik perempuannya, yang dia rasa sangat bersalah. Aku akan memberitahu Yan sebuah cerita sekarang. Hansen mendudukan Han Yan di pangkuannya, Membuka buku cerita dan membaca dengan lembut, dahulu kala, setelah Hansen kembali ke tempat perlindungan dewa, dia memutuskan untuk menangkap makhluk primitif untuk diberi makan. Yang luar biasa akan berubah menjadi makhluk mutan dalam waktu setengah bulan, tapi Hansen lebih penasaran untuk mengetahui berapa lama untuk menjadi makhluk darah suci yang paling ia butuhkan. Masih relatif mudah untuk memburu makhluk mutan liar, tetapi hampir mustahil untuk berburu makhluk suci darah. Ambil contoh pembunuh berdarah, dia tidak akan pernah bisa membunuhnya jika belum terluka parah oleh Sun of Heaven. Saat Hansen meninggalkan kamarnya, dia ditarik oleh seseorang. Hansen berbalik dan melihat Han Hao, yang menariknya ke tempat yang jauh. Setelah mengkonfirmasi tidak ada seorang pun di dekatnya, Han Hao berkata, "Bagaimana Anda menyebabkan masalah seperti itu? Anda bahkan belum lama berada di sini, dan Anda telah berhasil membuat marah geng dari Qin Xuan dan Sun of Heaven. Aku tidak bermaksud begitu," kata Hansen santai. Aku tidak peduli kamu sendirian untuk hal-hal bodoh yang kamu lakukan. Kamu tidak boleh mengatakan bahwa aku adalah sepupu kamu atau bahwa kamu mengenal aku di depan orang lain. Aku baru saja mulai di sini dan memiliki masa depan yang cerah, dan tidak akan hancur seperti Anda," kata Han Hao, memelototi Hansen. "Tentu, aku tidak akan memberi tahu Hansen. Tahu sepupunya telah meremehkannya sejak dia pergi ke pendidikan wajib terpadu, dan tidak ada cara dia akan mendukungnya dalam keadaan seperti ini. Tentu saja, dia juga tidak diwajibkan." Itu sudah beres. Kalau begitu, jangan bilang kamu kenal aku. Han Hao memberitahu Hansen sekali lagi sebelum pergi, takut seseorang mungkin melihat mereka bersama. Hansen meninggalkan Steel Armor Shelter dan pergi jauh ke pegunungan. Dia tidak berencana untuk berburu binatang bergigi tembaga lagi karena dia sudah cukup makan daging mereka dan tidak akan lagi mendapatkan poin geno primitif darinya. Itu adalah makhluk primitif lain yang dia kejar. Dia bisa makan beberapa dan juga mengembalikan yang hidup untuk berevolusi. Hansen telah memilih tempat yang disebut Gua Baratrum untuk berburu kali ini. Itu adalah gua terpencil di pegunungan, tempat makhluk primitif, kala jengking kuarsa, tinggal. Karena begitu gelap dan sempit di Gua Baratrum, bahkan dengan peralatan pencahayaan, kadang-kadang masih sulit untuk melihat kala jengking kuarsa yang tersembunyi di terowongan batu. Jika tersengat oleh kala jengking ini, hanya perlu 3 hingga 5 menit sebelum seseorang yang mencapai titik geno primitif akan diracun hingga mati. Oleh karena itu, beberapa orang akan memilih kala jengking kuarsa sebagai target mereka. Dengan baju besi kumbang hitam, bagaimanapun, Hansen tidak mengambil risiko banyak, karena tidak mungkin kala jengking kuarsa bisa sampai kepadanya. Dia memilih kala jengking kuarsa karena, pertama, mudah untuk menyembunyikan diri dari publik di gua. Dan kedua, kala jengking kuarsa hanya seukuran kepalan tangan, jadi akan mudah baginya untuk membawa tubuh mereka kembali, tidak seperti mangsa besar yang sulit diangkut. Ketiga, jika dia mendapatkan jiwa binatang kala jengking kuarsa, dia juga akan menghasilkan banyak uang, karena itu adalah senjata seperti pisau militer yang diracuni dan sangat tajam. Sebagai jiwa binatang primitif, harganya hampir setinggi harga mutan. Di mulut gua, Hansen memastikan dia sendirian dan memanggil baju besinya, memasuki gua baratrum disiapkan. Karena peralatan pencahayaan modern tidak berfungsi di suaka dewa, Hansen membawa obor buatan sendiri, yang dengannya dia hanya bisa melihat beberapa kaki di depannya. Dengan Mika di bebatuan memantulkan cahaya, dia hampir tidak bisa melihat kala jengking yang tersembunyi. Bunyi berderang. Hansen segera merasakan pukulan di kakinya. Dia melihat ke bawah dan melihat kala jengking biru tua seukuran kepalan tangannya yang menyengat kakinya dengan ekornya. Bab 17. Untungnya, kaki Hansen juga dibungkus dengan baju besi, dan ekor kala jengking tidak bisa menyakitinya sama sekali. Hansen menginjak kala jengking kuarsa dan menghancurkannya. Kala jengking kuarsa makhluk primitif terbunuh tidak ada keuntungan jiwa buas. Makan daging kalajengking kuarsa untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin geno primitif. Hansen mengambil kalajengking yang mati, memasukkannya ke dalam tas yang sudah disiapkan, dan berjalan lebih jauh ke gua dengan tas di punggungnya. Dilindungi oleh baju besi kumbang hitam, Hansen membunuh semua kalajengking kuarsa yang dia lihat di jalan, dan ada hampir 100 kalajengking di tasnya setelah dia berjalan selama satu jam. Georgi Porgi, Puding dan Pai, mencium gadis-gadis itu dan membuat mereka menangis. Ketika anak-anak keluar untuk bermain, Georgi Porgi melarikan diri. Hansen mengumpulkan kalajengking yang mati ketika dia menyanyikan sajak anak-anak. Ibunya harus bekerja untuk menghidupi keluarga mereka, dan dialah yang merawat Hanyan. Itu sebabnya dia terbiasa menyenandungkan lagu anak-anak. Dolar, Hansen mendengar nama lain yang dia berikan pada dirinya sendiri ketika dia sedang bersenang-senang. Terkejut, dia mengintip ke arah dari mana suara itu berasal. Di gua duduk seorang wanita berusia 20-an bersandar pada stalakmit, menatapnya terkejut. Kinsuan, Hansen berseru. Tidak berharap melihat wanita ini di sini, Hansen berbalik untuk berlari. Karena dia telah menikamnya di belakang, dia punya mimpi buruk tentang itu. Jangan pergi. Aku tidak peduli tentang dendam antara kamu dan anak langit. Dan bahkan jika aku ingin mencari masalah, aku tidak akan bisa. Kata Kinsuan dengan cepat. Hansen berhenti dan menatap Kinsuan, yang pergelangan kakinya bengkak dan memar parah. Jelas, dia disengat kala jengking kuarsa. Tiba-tiba melanda Hansen bahwa Kinsuan pasti memiliki begitu banyak harta karun karena dia telah berada di Steel Armor Shelter selama bertahun-tahun dan ingin berevolusi dengan poin geno suci maksimum. Dia pasti memiliki jiwa binatang suci darah dan sangat banyak jiwa binatang mutan. Pada titik ini dia terluka, dan itu terlihat cukup serius. Dia memiliki begitu banyak poin gen sehingga racun kalajengking mungkin tidak membunuhnya, tetapi kemampuannya untuk bertarung pasti telah menderita, atau setidaknya dia tidak bisa menggerakkan kakinya yang terluka. Meskipun aku adalah orang yang menikamnya, dia langsung memukulku dan sejak itu menjadi kejam bagiku. Jika aku bisa memerasnya sekarang, itu akan menjadi kompensasi atas penderitaanku beberapa bulan ini, pikir Hansen, melirik di Kinsuan. Seolah dia bisa melihat melalui dia, Kinsuan memanggil jiwa binatang dalam bentuk kupu-kupu ungu, yang berubah menjadi belati ungu di tangannya. Kamu tahu nama belati ini? Kinsuan bertanya sambil tersenyum. Aku tidak, Hansen memperhatikan kilatan belati, tetapi dia tidak bisa memanggilnya karena keindahannya. Itu pasti setidaknya jiwa binatang mutan dan bahkan mungkin jiwa binatang suci darah. Belati ini adalah jiwa binatang dari kupu-kupu jahat dan itu diracun dengan racun yang kuat. Anda memutuskan apakah baju sirah Anda bisa memblokir belati saya. Kinsuan masih tersenyum. Kinsuan tidak bisa melihat Hansen memerah karena sirahnya menghalangi wajahnya. Kamu terlalu khawatir. Kami baru saja bertemu dan tidak memiliki perasaan apapun di antara kami. Mengapa aku mencoba melukaimu? Armor darah suci mungkin tidak bisa memblokir belati darah suci. Hansen tidak akan mengambil risiko. Selain itu, mereka juga bukan musuh karena Kinsuan tidak melakukan apa-apa selain membuat beberapa ancaman. "Sun of Heaven" dan "Gengnya yang Benar-Benar Menggertaknya." Kinsuan tersenyum dan mengambil kembali belatinya. "Aku tidak bisa bergerak. Jika kamu bisa membawaku keluar dari gua dengan aman, aku akan membayarmu." Hadiah besar. "Kenapa kamu datang ke sini sendirian?" Hansen bertanya, tidak langsung setuju. Dia ingin tahu bagaimana Kinsuan bisa sampai sejauh ini ketika tidak ada jejak Kala Jengking Kuarsa sedang diburu di jalan. Awalnya aku ingin membunuh Kala Jengking Mutan Kuarsa, tapi itu lebih licik daripada yang aku kira. Itu mulai menyerangku, memimpin Kala Jengking lain ketika dupaku hampir habis, sehingga aku tidak bisa meninggalkan gua. Yang primitif Kala Jengking tidak lagi membuatku takut ketika dupa hilang. Aku bisa melawannya tetapi disengat Kala Jengking Mutan. Jadi sekarang semakin kecil kemungkinan aku bisa pergi dari sini. Qin memandang Hansen dan berkata, Bukankah kau menukar dengan Sushiao Kiao untuk uang? Bawa aku keluar dan aku akan menawarkannya padamu. Kamu disengat kalajengking kuarsa mutan. Hansen menatapnya, ngeri. Jika itu hanya sengatan kalajengking primitif, aku tidak akan meminta bantuan, kata Kinsuan dengan santai. Hansen sekarang tahu itu dupa yang membuat kalajengking bergoyang dari Kinsuan, dan dia pikir dia pasti menggunakan metode yang sama. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa dia telah membunuh semua kalajengking kuarsa di jalan keluar. Jika dia tahu. Dia akan pergi sendiri. Apakah kamu tidak membunuh kala jengking mutan? Hansen bertanya lagi. Ya, tapi aku tidak mendapatkan jiwa binatang. Tidak ada yang bisa mendapatkan daging juga, karena penuh jengking di luar sana, kata Kinsuan. Aku akan membawamu, bukan untuk uang tetapi untuk jiwa binatang buas yang mutan. Kamu terlalu serakah, Suan meliriknya. Nona Kin, bagimu, jiwa binatang buas mutan bukanlah apa-apa. Apakah hidupmu tidak layak, Hansen berkata. Baiklah kalau begitu. Kinsuan menatap Hansen dengan sungguh-sungguh. Luar biasa, Anda memiliki kesepakatan, Nona. Hansen berjalan lebih jauh ke dalam gua. Bab 18. Apa yang sedang kamu lakukan? Kinsuan mengerutkan kening. Aku akan membawamu keluar setelah mengambil mayat Kala Jengking Mutan Kuarsa yang kau bunuh. Hansen terus masuk ke dalam. Ada banyak Kala Jengking di sana. Apakah kamu tidak perlu dupa? Kinsuan menatap Hansen, bingung. Mengapa pria membutuhkan dupa? Hansen kembali dengan kala jengking biru raksasa sekitar satu kaki di tangannya. Kinsuan menghela nafas setelah melihat ke atas dan ke bawah. Saya ditipu oleh Anda. Anda telah membunuh semua kala jengking kuarsa di luar sana, bukan? Gadis cerdas, Hansen menuangkan kala jengking mati dari tasnya, yang segera menumpuk. Meskipun Kinsuan sudah menebaknya, dia masih terkejut melihat bahwa Hansen telah membunuh begitu banyak kala jengking. Hansen meletakkan mayat kala jengking mutan di tasnya terlebih dahulu sebelum ia mulai mengisinya dengan kala jengking primitif. Masih ada beberapa yang tidak cocok di sana, dan dia tidak menyia-nyiakannya tetapi memakan semua daging sampai dia membersihkannya. Daging kala jengking kuarsa primitif dimakan. Empat poin geno primitif diperoleh. Aku belum pernah melihat orang yang sepertimu mau makan hal-hal menjijikkan seperti itu. Kinsuan belum pernah bertemu seseorang yang memiliki peralatan bagus tapi tetap begitu pelit. Ayo Hansen berjongkok di sebelah Kinsuan, ingin membawanya keluar di punggungnya karena tidak ada jengking lagi. "Aku bisa keluar begitu saja," kata Kinsuan. "Kamu telah berjanji padaku jiwa binatang mutan dan tidak bisa mengambilnya kembali. Kenapa tidak menikmati pekerjaanku dengan kakimu yang terluka?" Hansen berkata, "Kamu benar. Kenapa tidak?" Dia menggigit bibir bawahnya, bangkit, dan dengan hati-hati naik ke belakang Hansen. "Dengan baju besi," Hansen tidak bisa benar-benar menikmati perasaan tubuhnya terhadap miliknya. Dia berjalan keluar, membawa Kinsuan, dengan tasnya di satu tangan. Dia hanya berbobot sekitar 100 pound, yang bukan apa-apa untuk Hansen, yang sudah mendapatkan poin geno cukup banyak. Mereka muncul dari gua dalam waktu singkat. Kemana kamu pergi? Tanya Hansen. Kembali ke tempat penampungan, kata Kinsuan. Hansen tidak lagi berbicara dan membawanya ke Steel Armor Shelter. Setelah satu jam, dia mengecewakannya. Tidak jauh dari tempat penampungan sekarang, dan orang-orang melewati sini sepanjang waktu. Tunggu sebentar, dan kemudian minta mereka untuk membawamu kembali. Hansen mengulurkan tangan kosong ke Kinsuan. Sekarang, saya jiwa binatang mutan. Saya telah meminta Xiao Ukiao untuk mengirim pesan, apakah Anda mau menjual saya jiwa dan perlengkapan binatang suci darah? Kinsuan tidak ragu-ragu sebelum dia menyerahkan jiwa binatang mutan dalam bentuk kucing hitam kepada Hansen. Apa tawaranmu untuk kapak emas bermata dua? Hansen bertanya, dua juta itu adalah sepotong perlengkapan suci darah. Sementara 2 juta bahkan tidak akan membuatmu menjadi binatang buas mutan, Hansen mengerutkan kening. Ger darah suci sangat bagus, tapi kamu tidak bisa membawanya ke dunia nyata, sementara jiwa buas bisa digunakan di luar suaka dewa. Itu menjelaskan harganya. Jika kamu mau menjual jiwa binatang buas suci darah, aku akan memberi anda 20 juta, jelas Kinsuan. Jiwa binatang buas mutan, ditambah 2 juta, kata Hansen. Jiwa binatang mutan tidak ada pertanyaan. Aku akan memberimu 5 juta. Daging dua makhluk mutan dan dua juta. Kamu terlalu banyak bertanya. Tawaran terakhir, enam juta. Lagi pula, kamu tidak bisa membawanya keluar. Kata Qin Xuan. Oke, siapkan uangnya. Aku akan memberitahu Xiao Qiao kapan dan di mana kita berdagang. Kata Hansen dan pergi dengan tasnya. Anda benar-benar tidak akan mempertimbangkan menjual jiwa binatang suci darah. 20 juta hanyalah tawaran sementara. Kita bisa membahas lebih lanjut. Kata Qin Xuan di punggungnya. Tidak mungkin. Hansen pergi tanpa berhenti. Kinsuan menatapnya pergi dan berpikir, armornya lebih keras daripada sengatan kala jengking kuarsa. Itu juga harus menjadi jiwa binatang suci darah. Siapa dia? Dia tidak terlihat seperti seorang prajurit. Dia tidak tahu. Hansen kembali ke tampilan aslinya dan kembali ke tempat penampungan dengan tasnya. Tidak ada lagi yang menjaga gerbang. Mereka telah mencari dolar begitu lama dan tidak menemukan apa-apa. Jadi mereka harus menyerah. Kebetulan, Hansen bertemu dengan Han Hao dan teman-temannya lagi. Senang bertemu denganmu lagi. Ashrea, kamu membawa satu tas penuh. Berapa banyak makhluk mutan yang kamu buru? Seorang pria muda mengejeknya. "Satu," jawab Hansen dengan tenang. "Haha, kamu lucu. Bisakah kamu memburu makhluk primitif? Pasti penuh dengan kumbang hitam di sana." Tawa pemuda itu membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang percaya Hansen bisa mendapatkan makhluk mutan. "Han Hao, jangan salahkan dia untuk siapapun. Jika kamu mengenalnya, kamu akan selamanya memiliki nasib buruk." Seorang pria muda menepuk bahu Han Hao. Tidak mungkin aku kenal Asfreya. Han Hao tampak malu. Hansen mengabaikan mereka dan membawa tasnya kembali ke kamarnya. Dia menyelamatkan kalajengking mutan kuarsa dan akan menjual Xiao Qiao sisanya. Meskipun dia bisa mengubah makhluk menjadi mutan dalam waktu setengah bulan dengan kristal hitam, dia lebih suka menggunakan kristal untuk mendapatkan makhluk darah suci. Bab 19. Di tengah malam, Hansen meletakkan sekantong kalajengking mati dan catatan di pintu kamar Su Kiao sebelum mengetuk beberapa kali. Kemudian dia bersembunyi di gang dekat dan memastikan Xiaoqiao mengambil tas dan catatan di dalam. Ternyata itu kolaborasi yang bagus, dan Hansen mendapat 6 juta yang dijanjikan oleh Qin Xuan dan 80 ribu lagi untuk kalajengking. Dia kembali ke kamarnya dengan kota-kota uang dan hampir melompat ke girangan. Bahkan ketika ayahnya masih hidup, dia belum pernah melihat uang sebanyak itu sekaligus. Hansen meninggalkan sang tuari dewa dengan uang karena satu-satunya hal yang ingin dia lakukan sekarang adalah berbagi kegembiraan dengan ibu dan saudara perempuannya. Kesulitan mereka akhirnya berakhir. Dua juta yang ia hasilkan sebelumnya semuanya digunakan untuk menyelesaikan masalah rumah tua, dan ia akhirnya bisa memiliki enam juta untuk dirinya sendiri, yang merupakan perasaan yang sama sekali berbeda. Meskipun uang itu bahkan tidak cukup bagi orang kaya untuk membeli pesawat terbang mewah, bagi Hansen itu sudah merupakan uang terbanyak yang pernah dilihatnya dalam hidupnya, Bu. Yan, aku punya sesuatu untuk ditunjukkan kepadamu. Hansen menarik mereka ke kamarnya dan menuangkan uang ke tempat tidurnya. Di mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Luo Sulan pertama kali ketakutan, bukannya terkejut, takut kalau putranya mungkin melakukan sesuatu yang berbahaya. Bu, aku beruntung telah membunuh makhluk mutan dan mendapatkan jiwa binatang buas, jadi aku menukarnya dengan uang ini. Hansen tidak berani mengatakan yang sebenarnya, takut kalau Luo Sulan mungkin khawatir. Dia tidak berani membocorkan apapun tentang kristal hitam itu karena batu berharga itu dapat mendaratkan pemiliknya yang tidak bersalah di penjara. Seluruh keluarganya bisa musnah jika kabar keluar. Luo Sulan berkata dengan sedih, "Sen, Anda seharusnya tidak menjualnya. Ini bisa sangat membantu Anda dan kami selalu bisa bertahan." "Bu, jangan khawatir. Aku akan memiliki kesempatan lain. Aku sudah makan daging mutan dan mendapatkan poin genomutan. Di masa depan, akan lebih mudah bagiku untuk berburu dan semuanya akan menjadi lebih baik." Tapi, Luo Sulan masih merasa tidak enak, karena tidak mudah membunuh makhluk mutan itu. Bagi orang awam, akan sangat beruntung untuk memburu satu, seperti memenangkan lotre, jadi mungkin tidak akan pernah ada yang kedua kalinya. Yan akan mulai sekolah, dan aku tidak akan membiarkannya pergi ke sekolah umum seperti yang kulakukan, kata Hansen. Luo Sulan memandangi anak-anaknya dengan air mata berlinang, ini semua salahku. Aku tidak merawatmu dengan baik. Bu, kamu wanita yang hebat, dan kamu yang membesarkan kami. Biarkan aku berkontribusi sedikit juga. Hansen mengambil Han Yan, Yan, mari kita pergi makan. Kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan hari ini. Wajah Han Yan bersinar, saya ingin makan es krim safir. Tentu, mari kita makan es krim safir. Hansen mencubit hidung kecil Han Yan. Es krim safir terlalu mahal. Kamu tidak perlu berbelanja secara royal dengan uang. Simpan saja untuk membeli daging. Hanya sekali, Hansen keluar, memegang tangan Luo Sulan. Jangan bilang pada orang lain bahwa kamu telah memburu makhluk mutan atau menjual jiwa binatang buas. Aku tidak ingin hal buruk terjadi padamu, Luo Sulan mendesak putranya karena ayah Hansen mengalami kecelakaan. Luo Sulan telah berubah, dia tidak lagi ingin Hansen bertanggung jawab, tetapi hanya untuk aman. Bu, santai, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Kamu menyimpan uang dan memutuskan apa yang harus dilakukan dengan itu. Hansen keluar dari rumah, memegang adiknya dengan satu tangan, dan ibunya dengan yang lain. Es krim safir terkenal di seluruh aliansi, dan juga sangat mahal. Bahkan tipe termurah harganya lebih dari 10 ribu anak-anak tetangga mereka. Selalu makan es krim safir, dan Hansen juga telah mencobanya beberapa kali ketika dia masih muda. Namun, ketika Han Yan lahir, mereka sudah bangkrut, sehingga mereka tidak mampu lagi membeli barang mewah seperti itu. Memiliki kesan bahwa es krim itu lezat, Hansen tidak bisa lagi mengingat rasanya seperti apa. Ketika ketiganya tiba di safir, semua kursi diambil, dan ada garis panjang untuk membeli es krim. Ayo naik ke atas! Sebelum Hansen memasuki toko, dia melihat melalui jendela bahwa lantai dua hampir kosong, jadi dia pikir para wanita bisa naik ke atas dan duduk sementara dia akan berdiri dalam antrean sendirian. Di tangga, dia dihentikan oleh seorang pelayan. "Maaf, kamu tidak bisa naik," kata pelayan itu. "Kenapa? Apakah tidak ada kursi di lantai atas?" Hansen mengerutkan kening. Merendahkan dan tidak sabar, pelayan itu menunjuk ke sebuah pemberitahuan di dinding. "Kamu seharusnya sudah mendengar tentang peraturan kami, bahkan jika kamu belum pernah makan es krim kami sebelumnya." Hansen melihat pemberitahuan itu, yang mengatakan, "Hanya yang terhormat dan aristokrat, dan mengerti apa yang ia maksudkan. Jadi, lantai dua adalah area khusus untuk orang-orang dengan hak istimewa, dan orang biasa bahkan tidak diizinkan masuk." Tidak heran lantai dua memiliki dekorasi yang jauh lebih baik, namun begitu kosong. Kami tidak perlu duduk. Kami hanya akan menunggu di sini, dan kamu pergi mengambil es krim. Yan kata Luo Sulan, mencoba menyisihkan Hansen. Aku pergi, Hansen tersenyum dan pergi ke bagian belakang barisan. Dia tampak acuh tak acuh, tetapi tiba-tiba dirasuki oleh suatu aspirasi. Apa yang istimewa tentang orang-orang terhormat dan bangsawan? Tidak lama lagi, aku akan memiliki semuanya, dan banyak lagi. Pemberitahuan bodoh itu tidak akan pernah menghalangi jalanku lagi. Masih belum ada kursi kosong ketika tiba gilirannya untuk membeli es krim, jadi Hansen harus memesan takeout. Sebelum pergi, dia melihat lagi pemberitahuan itu, hanya yang terhormat dan aristokrat. Bab 20 Keesokan paginya, Hansen berada di kereta menuju stasiun teleport, dengan banyak penumpang berbagi tujuannya. Kebanyakan orang tidak mampu membeli alat teleportasi, jadi mereka harus masuk ke tempat perlindungan dewa menggunakan stasiun teleport umum. Hari ini, kondektur tampak dalam suasana hati yang buruk. Sementara Hansen tenggelam dalam pikirannya tentang apa yang harus dilakukan di suaka dewa, guncangan keras kereta meninggalkan semua orang yang berdiri jatuh ke samping. Karena dia tidak memperhatikan, Hansen juga tanpa sadar terhuyung beberapa langkah ke depan dan jatuh pada sesuatu yang lunak. Tanpa sadar, ingin mengambil sesuatu untuk mendapatkan kembali keseimbangannya, dia merasa aneh karena apa yang dia pegang bahkan lebih lunak dan lembut. Kemudian, dia menemukan bahwa dia telah menabrak seorang wanita dengan seragam militer, dan tangannya berada di dadanya wanita itu merenggut dan menyikutnya dengan cepat dan keras. Jika dia berhasil, Hansen akan kehilangan setengah wajahnya. Dia tanpa sadar mengangkat lengan untuk memblokir pukulan, merasakan pukulan kuat di lengannya dan tanpa sadar melangkah mundur beberapa langkah. Wanita itu berbalik dan menatap Hansen dengan kejam. Dia berseru hanya dengan satu pandangan, "Kamu, keledai." Qin Suan, dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi Hansen menangis ketakutan. Wanita berseragam ini kebetulan adalah wanita dari siapa dia mendapat julukan Asrea? Hansen tidak berharap Kinsuan juga berada di roka planet, dan sepertinya dia telah mendaftar di tentara. Berada di militer bukanlah hal yang aneh di aliansi, karena semua penduduk aliansi yang sah perlu melayani setidaknya 5 tahun ketika mereka berusia 20 tahun. Ketika Hansen berusia 20 tahun, dia juga akan menjadi seorang prajurit, jika tidak ada alasan khusus baginya untuk tidak melayani. Kinsuan mengenali Hansen, tetapi tidak memulai pertarungan. Dia hanya menatapnya dengan pandangan dingin dan sedikit jijik. Hansen berpikir dengan sedih, "Dia pasti mengira aku cabul sekarang. Aku bahkan tidak menyalahkannya. Aku menikamnya di bawah, dan sekarang, jika aku adalah dia, aku akan menganggap hal yang sama." Ada begitu banyak planet di aliansi. Bagaimana kinsuan ada di sini juga? Dan apa peluang saya untuk bertemu dengannya dan melakukan ini padanya? Pikir Hansen sedih. Tidak ada jalan lain, dia harus membiarkan situasi berjalan sendiri. Di aliansi, melukai yang lain tidak diizinkan. Kinsuan tidak ingin membuat keributan jadi dia hanya melotot padanya dan tidak bergerak lebih jauh. Hansen merinding karena menatapnya dan segera turun dari kereta begitu dia mencapai stasiun teleport. Yang mengejutkan, Kinsuan Suan mengikuti di belakangnya. "Anjing tidak bisa tidak makan seastriste. Saya pikir Anda hanya tidak bersalah, sementara Anda pada dasarnya adalah orang yang menjijikkan," kata Qin Suan sengit. "Kamu melihat apa yang terjadi? Itu kereta dan begitu banyak yang lain juga jatuh. Itu hanya kebetulan," kata Hansen dengan senyum masam. Apakah kamu percaya bahwa jika kamu adalah aku, Kinsuan berkata dengan dingin, "Apa yang kamu inginkan? Kinsuan telah mengidentifikasi dia sebagai jadi tidak perlu dijelaskan. Kamu benar-benar kurang ajar, tidak menunjukkan penyesalan atas apa yang kamu lakukan. Ini pasti bukan pertama kalinya kamu melakukan sesuatu seperti ini. Melihat bahwa Hansen tidak akan meminta maaf, Kinsuan mengamuk, kamu pikir aku akan hanya mengirimmu ke polisi?" Tidak semudah itu. Aku tidak bisa mengalahkanmu di sini, tetapi di tempat suci Gat, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Kau pergi ke sana kan? Aku akan menunggumu. Kinsuan segera pergi dan para prajurit memberi hormat padanya. Selamat pagi, Station Master. Hansen tersandung dan tidak bisa percaya apa yang dilihatnya. Dia hampir ingin menangis. Semua stasiun teleportasi milik sistem militer. Satu garnisun ditugaskan ke setiap stasiun, dan kepala stasiun adalah kepala eksekutif garnisun. Hansen telah mendengar bahwa kepala stasiun lama akan dipindahkan, dan dia tidak bisa percaya bahwa Kinsuan akan menjadi kepala stasiun baru, bahkan dalam mimpi terliarnya. Hansen punya firasat buruk tentang semuanya. Sebagai kepala stasiun, Kinsuan akan tahu keberadaannya dengan sangat baik, dan bahkan tidak mungkin baginya untuk menggunakan stasiun teleport yang berbeda. Ada tiga stasiun teleportasi umum di planet Roka, tetapi dua lainnya terlalu jauh, dan ia tidak bisa menghabiskan dua hari untuk bepergian. Hansen memasuki tempat perlindungan dewa ketika Kinsuan pergi ke kantornya. Dia memutuskan untuk menunggu sampai dia meninggalkan tempat perlindungan sebelum dia kembali ke rumah. Hansen memberi Kinsuan tidak ada kesempatan untuk mencegatnya. Mengambil beberapa dendeng daging yang terbuat dari kalajengking mutan, Hansen meninggalkan Steel Armor Shelter. Apakah aku menghabiskan keberuntunganku ketika menemukan kristal hitam? Hansen berpikir, tertekan. Dia tidak pergi jauh sebelum melihat anak langit dan gengnya berdiri di luar tempat penampungan mengobrol. Hansen tidak tertarik bertemu dengan mereka dan pergi ke arah lain. Namun, Luo Tianyang memanggilnya dari belakang, "Asreya, datang ke sini." Dengan enggan, Hansen harus berbalik ke arah Luo Tianyang, bingung. "Aku memanggilmu, kemarilah dan kamu akan beruntung," Luo Tianyang melambai padanya, tersenyum jahat. "Tidak perlu, aku tidak kuat, aku hanya bisa berurusan dengan makhluk biasa dan bahkan tidak bisa melawan makhluk primitif. Aku khawatir aku tidak bisa membantumu." Hansen tahu itu tidak pernah baik ketika Luo Tian yang memanggilnya. Potong omong kosong, apakah kamu ingin pemukulan? Aku berkata datang. Luo Tianyang menatap Hansen dengan wajahnya yang gelap. Bab 21 Selain Hansen, Sun of Heaven dan gengnya juga bergabung dengan beberapa penjahat yang mereka bayar untuk ikut. Kelompok itu meninggalkan Steel Armor Shelter dan berbaris ke pegunungan. Meskipun mereka berharap tidak ada yang baik terjadi, mereka masih ingin mengambil kesempatan demi hadiah yang murah hati. Di masa lalu, jika Hansen tidak diblokir oleh Kinsuan dan Son of Heaven, dia mungkin juga mempertaruhkan nyawanya untuk hadiah. Sekarang Hansen tidak punya alasan untuk mengambil risiko seperti itu, tetapi jelas bahwa Son of Heaven dan Luotian yang ingin menggunakannya sebagai batu loncatan, yang membuatnya ingin membunuh mereka berdua. Hansen diam-diam mengikuti mereka, menebak apa yang akan mereka lakukan. Ketika merekrut orang, geng itu mengatakan mereka sedang berburu makhluk mutan, dan itu hanya karena ada juga banyak makhluk biasa dan primitif yang mereka butuhkan lebih banyak tangan. Hansen tentu saja tidak bisa menganggap ini serius. Untuk membunuh makhluk mutan, geng biasa sudah lebih dari cukup. Selusin orang di sekitar Sun of Heaven semua bisa membunuh makhluk mutan sendiri, apalagi Sun of Heaven sendiri. Tangan tambahan itu sama sekali tidak perlu, menurut cerita mereka. Luo Tianyang dan yang lainnya dengan santai membunuh makhluk yang mereka temui di sepanjang jalan, dan memberikan daging itu kepada orang-orang sewaan dengan santai, yang membuat semua orang cukup senang. Kelompok itu telah pergi selama enam atau tujuh hari, dan geng itu masih tidak berniat untuk berhenti. Pada hari ke-8, mereka berhenti di sebuah gunung. Sangat jauh dari tempat penampungan, tidak ada aktivitas manusia. Mereka bertemu banyak makhluk berbeda. Anak langit dan gengnya telah membunuh banyak hewan primitif di jalan dan menyimpan sebagian daging sebagai makanan. Sepertinya kita hampir sampai. Apa yang mereka lakukan? Hansen belum mendengar apa-apa, tetapi menilai dari wajah mereka yang sedih. Ini bukan operasi yang sederhana. Mereka beristirahat selama sehari di perkemahan dan menyeberangi melewati gunung keesokan paginya. Setelah mendaki selusin mil, mereka melihat celah di ngarai yang begitu dalam dan gelap sehingga tidak ada yang bisa melihat bagian bawah. Semua orang menyalakan obor. Geng mengirim orang-orang sewaan sebagai garda depan dan mengikuti mereka ke celah. Yang disewa semua tahu sudah waktunya untuk mempertaruhkan nyawa mereka, jadi mereka berlama-lama. Mengapa kamu berjalan begitu lambat, pelacur? Apakah kamu masih ingin sisa uang? Luo Tianyang mencambuk beberapa orang di belakang dan berteriak. Para penjahat hanya bisa mempercepat turun. Hansen ada di antara mereka, tidak terlalu sulit untuk berjalan, dan tidak ada yang terjadi di sepanjang jalan sampai mereka mencapai dasar. Para preman lega dan mulai berbicara dan tertawa lagi. Sangat gelap di bagian bawah celah dan kelompok harus bergantung pada obor. Ada sungai bawah tanah mengalir melalui ruang besar. Seberangi sungai dan pergi ke gua di sisi lain, Luo Tianyang mengarahkan cambuknya ke sisi lain. Luo Aku tidak bisa berenang. Sungai ini terlalu lebar, kata seorang pemuda yang telah direkrut. Siapa yang menyuruhmu berenang? Kami punya perahu karet, cukup mendayung. Luo Tianyang membuka bungkusan itu di belakang tunggangannya, dan memang ada perahu karet di sana. Setelah mereka menggembungkan perahu, masing-masing bisa duduk empat hingga lima orang. Kelompok itu mulai mendayung perahu. Kecepatan airnya tidak cepat, dan tidak ada risiko dilarikan ke hilir. Dua perahu segera mencapai pusat sungai. Tiba-tiba, dengan percikan, Makhluk gelap muncul dari air dengan separuh tubuhnya yang seperti ular sanca terpapar. Tubuhnya lebih lebar dari ember dan ditutupi dengan sisik hitam halus berkilau. Mulutnya sangat besar sehingga bisa memuat seekor sapi, tapi itu bukan sapi yang tertelan, melainkan seseorang di atas kapal. Tubuh raksasa itu kemudian menaruh beban penuh di atas kapal yang meledak dengan semua orang di atasnya jatuh ke air. Semua orang terkejut dan berusaha mendayung perahu kembali. Mereka yang tidak naik perahu hanya menjatuhkan perahu mereka dan mulai berlari kembali. Dengan kilatan baja dingin, keduanya berlari paling cepat dipenggal oleh Luo Tianyang dan anggota geng lainnya. Luo Tianyang menunjuk pisau dengan darah di atasnya pada sisanya dan menangis dengan kejam, "Hanya ada satu monster, jadi siapapun yang mencapai sisi lain bisa hidup. Dan aku akan membunuh siapa saja yang mengambil uang itu dan mencoba melarikan diri. Untuk hidup atau mati, terserah Anda." Semua orang terintimidasi oleh tindakan jahat Luo Tianyang dan mulai mendayung ke sisi lain. Brengsek Kau hanya ingin memberi makan monster itu dengan manusia. Hansen mengutuk dalam hatinya, "Mereka yang jatuh ke air sebelum mencoba berenang ke sisi lain, tetapi tiba-tiba ditarik ke dalam air oleh sesuatu. Begitu gelap sehingga tidak ada yang melihat apa yang terjadi pada mereka, tetapi nasib mereka dapat dibayangkan dari aroma darah yang kental." Anak laki-laki yang disewa tidak berani bergerak maju, dan Luotian yang menggunakan pisaunya lagi untuk memaksa mereka. Mereka tidak ingin tinggal di sungai, jadi mereka harus mendayung dengan keras. Hansen menyalakan lingkungan dengan obornya sambil mendayung perahu. Jika monster itu keluar dari air, dia harus memanggil baju besi jiwa binatang suci sekaligus untuk menyelamatkan hidupnya. Monster itu lagi-lagi merobohkan sebuah perahu, dan semua orang di dalamnya berteriak. Kemudian yang bisa didengar hanyalah ombak yang bergulir. Mendayung lebih keras jika kamu ingin hidup. Hansen berteriak pada keduanya di atas kapal dengan dia yang membatu saat dia mendinginkan hatinya. F. Asteris tanda pagar King tak berperasaan. Dia bersumpah pelan. Kedua pria itu dihidupkan kembali oleh teriakan Hansen dan mulai mendayung dengan putus asa. Dari waktu ke waktu ada jeritan dan percikan. Pria yang tak terhitung jumlahnya pasti telah dimakamkan di perut ular. Bab 22. Tidak ada keraguan bahwa ular raksasa ini adalah makhluk suci darah. Makhluk air cukup sulit untuk dibunuh, apalagi makhluk darah suci. Dengan geng normalnya, Son of Heaven bahkan tidak berani memburunya, tetapi hanya berusaha mengisi kelompok sehingga mereka dapat dengan aman mencapai sisi lain. Hansen melihat ke sisi lain saat dia mendayung. Setelah mereka melewati tengah sungai, obor bisa sedikit menerangi sisi lainnya. Karena Hansen sudah mulai berlatih jade skin, fungsi tubuhnya tampak jauh lebih baik. Visi juga jauh lebih kuat dari sebelumnya dan dia tampaknya telah mendapatkan visi malam juga. Sekarang dia bisa melihat dengan jelas sebuah gua selebar 6 hingga 9 kaki di atas tebing. Meskipun tidak ada jalan setapak, gua pasti menjadi tujuan geng. Hansen sedang melihat gua ketika dia mendengar percikan keras. Hatinya tenggelam ketika dia melihat ular raksasa muncul dari air kurang dari enam kaki dari kapal mereka, mulutnya bergerak ke arah kapal, dan tarinya muncul tanpa pikir panjang. Hansen melompat ke air dan memanggil sirahnya di bawah air. "Seperti ikan, ia berjuang untuk berenang menyeberangi sungai." Seluruh proses menyeberangi sungai itu tragis. Tidak jelas apakah ular hitam itu tidak pernah puas atau hanya bertekad untuk membunuh manusia, tetapi hanya dua perahu mencapai sisi lain, dan hanya tujuh orang yang hidup. Semua yang lain ada di dalam air, dan kemungkinan besar mati. Ular itu tidak muncul lagi. Putra surga, meskipun ular itu adalah makhluk darah suci, itu tidak cerdas. Sekarang penuh, kita seharusnya tidak memiliki terlalu banyak risiko menyeberang, kata Luo Tianyang. Tersenyum, pergilah. Putra surga memberi perintah, dan geng itu pergi dengan tiga perahu. Seperti yang diharapkan, ular itu tidak menyerang lagi, dan mereka semua mendarat dengan selamat. Lanjutkan, Luo Tianyang mencambuk tujuh orang yang selamat, yang dipaksa berjalan di dalam gua gemetaran. Mereka sangat menyesal sehingga mereka mendambakan karunia itu. Untuk apa uang jika mereka mati di sini? Tetapi mereka tidak menemukan makhluk lain di sepanjang jalan. Dalam setengah jam, mereka mencapai ujung gua. Di ujung gua ada kolam, dan di sebelah kolam itu ada sarang kerikil selebar 30 kaki. Di tengah sarang terdapat dua telur seukuran telur burung unta dengan pola hitam. Putra Surga sangat gembira. Haha, luar biasa. Telur makhluk suci darah dan ada dua di antaranya. Sekarang poin genus suci saya bisa mencapai lebih dari delapan puluh. Meski begitu, dia tidak kehilangan kewaspadaannya dan mengedipkan mata pada Luo Tianyang yang sama-sama bersemangat. Yang terakhir segera mengerti dan memaksa para korban untuk mengambil telur. Dengan gemetar, mereka berjalan ke sarang kerikil dan membawa dua telur. Namun, sebelum mereka bisa meninggalkan sarang, kolam mulai menggelembung, dan bang kepala ular besar menjulur keluar. Mata ular merah gelap menatap pencuri telur. Sial, lemparkan telurnya! Teriak putra surga kepada mereka, tetapi mereka tercengang oleh ular itu dari dekat dan tidak menjawabnya. Yang tidak berguna, Sun of Heaven memarahi dan memanggil pedang merahnya, berlari ke depan. Geng semua memanggil senjata mereka dan mengikutinya. Bergegas di depan para korban, Sun of Heaven mengambil telur dan berlari menuju mulut gua. Ular itu awalnya khawatir tentang telurnya dan tidak bergerak. Melihat anak langit melarikan diri bersama mereka, ia menjadi marah dan meninggalkan kolam, mengejar geng itu dengan marah. Blokir itu? seru Sun of Heaven, sementara dia terus berlari tanpa jeda. Luo Tianyang bahkan lebih kejam. Dia meraih dua korban yang menggigil dan melemparkannya ke ular. Menangkap satu di mulut, ular itu menelannya tanpa mengunyah. Semua anggota geng mengikutinya, menggunakan para penyintas sebagai tameng manusia, yang untuk sementara menahan serangan ular itu. Mereka mengambil keuntungan dari itu dan mundur. Sun of Heaven berlari kencang, memegang dua telur ular. Tidak butuh waktu baginya untuk tiba di mulut gua. Ketika dia bersemangat, tinju emas muncul di depannya dan memukul wajahnya. Dia tidak mengira seseorang bersembunyi di balik mulut gua dan tidak siap untuk serangan itu. Tumpahan darah dan hidung bengkok, dia jatuh kembali dengan tangan menutupi wajahnya. Kedua telur ular itu tiba-tiba terbang dari lengannya. Sosok emas melompat, menangkap satu telur dengan masing-masing tangan, dan berlari ke arah sungai. "Dolar, sun of heaven jatuh ke tanah, mencengkeram wajahnya." Dia segera berhasil memanjat, melihat baju besi emas yang unik, dan mengenali siapa itu. Setelah melompat di air, Hansen dengan cepat berenang ke pantai dalam kekacauan, dan bukannya pergi ke gua, dia bersembunyi di balik batu dan menunggu sampai geng memasuki gua. Dia kemudian mengikuti mereka dan menyaksikan. Ketika dia melihat Sun of Heaven berlari dengan telur-telur, Hansen memberinya pukulan keras dan menangkap telur-telur itu. Hansen hanya menyesal bahwa tombak sabit perunggunya telah dirusak oleh Suelongyan, atau dia mungkin bisa membunuh anak langit dengan serangan rahasia ini. Hansen mencapai sungai dan tiba-tiba melihat ombak menderu. Seekor ular hitam berskala besar muncul dari sungai. F asteris tanda pagarka. Ada yang lain. Hansen melihat ke belakang dan melihat ular lainnya mengejar geng. Dolar, kamu sangat F asteris tanda pagarkat. Sun of Heaven membenci nyali Dolar dan bersyukur bahwa dia dihentikan oleh ular. Hansen dengan cepat memiliki ide ketika ular di sungai memelototinya. Dia mendorong keras dengan tangan kanannya secara diam-diam, dan kemudian melemparkan telur ular ke Sun of Heaven. Tangkap, kita masing-masing akan menyimpan satu telur, dan mari kita berurusan dengan ular bersama-sama terlebih dahulu. Siapa yang setuju itu? Aku akan mendapatkan kedua telur dan membunuhmu. Mengira Hansen ketakutan, Son of Heaven mencibir dan menangkap telur itu, tetapi telur itu pecah ketika mengenai dia dan telur itu ada di sekelilingnya. Anak surga tercengang. Bab 23. Mengaum. Ular raksasa itu menjerit dan bergegas ke Son of Heaven yang tertutup telur, meninggalkan Hansen sendirian. Hansen berbalik dan berlari dengan sisa telur ular, melompat di atas perahu karet. Dia mati-matian mendayung ke sisi lain tanpa melihat ke belakang. Dia masih membawa sebutir telur, dan jika kedua ular memutuskan untuk mengejarnya, itu tidak akan menyenangkan sama sekali. Dolar untukmu, Hansen mendengar kutukan dari belakang, diikuti oleh segala macam suara manusia dan raungan binatang buas itu. Hansen pergi ke sisi lain, melompat ke pantai, dan berlari keluar dari celah besar tanpa jeda. Dia berlari menuju tempat penampungan. Setelah berlari sebentar, Hansen mulai gelisah. Jika Sun of Heaven dan gengnya melarikan diri, mereka pasti akan pergi untuknya, dan dia tidak bisa berlari lebih cepat dari tunggangan mereka. Hansen memutuskan untuk pergi ke hutan dan mengambil jalan memutar sehingga dia tidak mengambil risiko tertangkap oleh mereka. Mereka telah berada di penampungan selama bertahun-tahun, dan semua orang sehat dan memiliki banyak jiwa binatang. Meskipun mereka bukan tandingan ular, pasti beberapa dari mereka bisa lolos yang terbaik adalah berhati-hati. Malam itu, Hansen menemukan sudut untuk berlindung dari angin dan mengambil beberapa kayu bakar. Menyegel telur ular dengan lapisan lumpur, dia menaruhnya di atas api dan memanggangnya. Sambil memasak, Hansen bergumam, kehidupan murni, sebelum Anda melihat dunia yang kotor ini, izinkan saya menangani dosa dan mengirim Anda kembali ke surga. Naga obsidian muda terbunuh. Tidak ada jiwa binatang buas yang diperoleh. Makanlah untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin geno suci secara acak. Setelah memanggangnya sebentar, Hansen mendengar suara itu. Jadi itu bukan ular, sayangnya aku tidak mendapatkan jiwa binatang buas, pikir Hansen rakus. Segera telur itu dimasak dan Hansen menggunakan tongkat untuk mengeluarkan telur dari api. Memecahkan kerak lumpur yang terbakar di luar, dia melihat putih telur yang lesat. Hansen menggigit, dan telur itu jauh lebih baik daripada telur ayam. Naga obsidian mudah dimakan, satu poin geno suci didapat. Hansen memakan seluruh telur dan penuh sehingga dia tidak bisa bergerak. Dia telah mendapatkan 5 poin Genosuci. Menambahkan 8 poin yang sudah dimilikinya, Hansen sekarang memiliki 13 poin Genosuci. Butuh Hansen 8 atau 9 hari untuk mencapai Steel Armor Shelter. Sun of Heaven dan gengnya telah kembali selama dua hari ketika dia tiba. Hanya ada delapan di geng yang kembali hidup, dan semua orang terluka. Bahkan beberapa antek putra langit telah meninggal. Son of Heaven tidak akan mengatakan apa yang telah mereka lakukan, dan Kinsuan dan Fish Guy gagal mengetahuinya. Namun, beberapa preman bayaran kembali hidup setelah jatuh ke air. Dan melalui mereka, Kinsuan dan Fish Guy akhirnya mengetahui apa yang terjadi. Mereka masih tidak tahu apa yang terjadi setelah orang-orang yang disewa jatuh ke air, jadi anggap saja bahwa geng itu terluka oleh naga obsidian. Dugaan mereka hanya setengah benar, karena telur yang dilontarkan oleh Hansen juga berkontribusi banyak pada kesulitan geng. Lagi pula, mereka tidak akan harus melawan naga jika dia tidak melakukan itu. Sun of Heaven takut diejek dan tidak memberitahu apa yang terjadi kemudian, sementara diam-diam ia meluncurkan pencarian baru untuk dolar. Sayang sekali Putra Langit dan Luotian yang tidak mati. Hansen mengetahui apa yang terjadi dan merasa lega. Dia takut bahwa Putra Langit mungkin mencurigai sesuatu melihat dia telah kembali sendirian. Sekarang setelah ada yang selamat lainnya. Hansen secara alami tidak perlu khawatir, dan menangkap binatang bergigi tembaga primitif dalam perjalanan kembali ke tempat penampungan. Jika Sun of Heaven dan gengnya datang untuk menginterogasinya, dia hanya bisa mengatakan dia dilarikan ke hilir dan beruntung. Hansen terlalu banyak berpikir, karena Putra Langit tidak punya waktu untuk bertanya kepadanya dan tidak membuat koneksi sama sekali. Lebih dari setengah bulan dihabiskan untuk ekspedisi. Hansen berteleportasi keluar dari suaka dewa untuk melihat ibu dan saudara perempuannya. Namun, di gerbang stasiun transportasi, Kinsuan berdiri di pintu keluar, menatapnya dengan dingin. "Kamu benar-benar bisa bersembunyi, sudah lebih dari setengah bulan sejak aku melihatmu. Apakah kamu pikir aku akan menghindarkanmu dari hukuman yang pantas?" "Nonakin, apa yang kamu inginkan?" Hansen menatapnya, tertekan. "Kinsuan sekarang menjadi kepala stasiun dan tidak ada cara untuk memotongnya. Mudah, ambil ini dan ikut aku." Kinsuan melemparkan baju tempur ke arah Hansen. "Lagi pula, kamu tidak akan membunuhku." Pikir Hansen mengambil baju tempur dan mengikutinya kembali ke stasiun. Mereka tidak berteleportasi ke tempat perlindungan dewa, tetapi ke ruang tempur di stasiun. Hansen memakai baju tempur dan memasuki ruangan, di mana kinsuan berdiri di baju tempur merah dengan garis-garis hitam. Baju tempur bukan hanya pakaian, tetapi produk teknologi tinggi yang bisa berfungsi sebagai baju besi dengan sensor bawaan yang merekam semua data selama pertempuran, termasuk detak jantung, pernapasan, kecepatan pukulan, dan dampak yang diambil. Ini memungkinkan pengguna untuk memahami status fisik mereka dan menentukan metode latihan mereka di masa depan. Jika kamu menang, aku akan meninggalkanmu sendirian untuk selamanya. Kinsuan melengkung jarinya, menunjukkan Hansen harus menyerang. Kamu akan maksimal pada poin Genosuchi dan memiliki begitu banyak jiwa binatang. Aku baru saja lulus dan kamu telah berlatih di tentara begitu lama. Mengapa kamu tidak mengatakan kamu ingin membunuhku? Bahkan jika Hansen bisa menang, dia tidak ingin mengungkapkan fakta bahwa dia adalah dolar. Dan dia tidak yakin tentang pertarungan itu. Tidak ada jiwa buas yang diizinkan, dan kami jelas jika Anda masih bisa berdiri setelah 50 gerakan, kata Kinsuan dengan santai. Kesepakatan. Hansen percaya dia bisa menahan 50 gerakan jika dia fokus pada pertahanan. Bab 24. Kinsuan telah memutuskan untuk menendang pantat Hansen. Pertama kali, ketika Hansen menikamnya di belakang, dia bisa mengaitkannya dengan ketidaktahuannya, sementara pelecehan di kereta tidak bisa kebetulan. Setelah mengidentifikasi Hansen sebagai orang aneh, dan Kinsuan berjalan menghampirinya dengan kemarahan di matanya dan berkata, "Kamu mulai, Bang Hansen!" Meninju wajahnya, mencengkeram hidungnya, dan melangkah mundur. Kinsuan menatapnya, tidak percaya apa yang terjadi. Hansen tidak seperti pria yang pernah dilihatnya; dia membiarkan dia mulai, dan dia langsung meninju, yang benar-benar di luar harapannya. Itu sebabnya dia tidak siap untuk itu. Mereka berdiri berdekatan, jadi dia dipukul hidung dalam pemahamannya. Dalam pertarungan, kedua lawan harus pergi ke tengah dan mengambil posisi mereka. Dan pria selalu bertindak sebagai pria di depannya. Bahkan jika mereka lebih lemah, mereka masih ingin menunjukkan maskulinitas mereka. Tidak ada yang seperti Hansen yang melemparkan pukulan tanpa tanda, memukul wajahnya, di mana dia bahkan tidak ditutupi oleh alat pelindung. Aku minta maaf. Sangat menyesal. Bukankah kita sudah mulai? Hansen berulang kali meminta maaf. Dia pikir dia akan membiarkannya memukulinya untuk mengeluarkan kemarahan, dan ingin itu berakhir lebih cepat. Dia tidak berharap bahwa dia bisa mengenai hidungnya yang segera berubah merah. "Kami sudah mulai, dan kami akan melanjutkan." "Kamu, Bang Kinsuan, memiliki lebih banyak untuk dikatakan, tetapi dia bertindak mendengar, melanjutkan, dan memukul hidungnya lagi. Dia sangat kesakitan sehingga dia harus berjongkok di lantai." "Katamu terus jadi kupikir," Hansen cepat menjelaskan. Aku akan membunuhmu, Kinsuan melompat dari tanah. Tidak peduli dengan aturan lagi, dia bergerak maju dan mulai memukuli Hansen. Menolak pemukulan Kinsuan, Hansen menemukan keterampilan bertarungnya jauh lebih lemah daripada Kinsuan, dan dia bahkan tidak bisa bermain pertahanan. Dia nyaris tidak melewati selusin pukulan dan dipukuli. Jalan kurang dari 50, sampai jumpa lagi, Kinsuan berbalik, meninggalkan Hansen, yang terluka di seluruh. Hansen berdiri dengan senyum masam di wajahnya. Mengenakan baju tempur, dia tidak terluka serius. Hanya rasa sakit yang harus dia hadapi. Bagian terburuk adalah dia tampaknya telah membuat Kinsuan lebih marah lagi. Setelah Hansen meninggalkan stasiun untuk kembali ke rumah, Kinsuan mandi dan hendak menghapus video dan data pertarungan segera. Dia adalah kepala stasiun dan wanita terkuat di Steel Armor Sanctuary. Tidak mungkin dia membiarkan orang melihat video dirinya dipukul hidung oleh Asfreyak. Sebelum dihapus, Kinsuan menontonnya lagi, dan dia terkejut sesaat. Dia berpikir bahwa alasan dia dipukul adalah karena Hansen mengambil keuntungan ketika dia tidak siap. Setelah hati-hati memeriksanya beberapa kali, Kinsuan tiba-tiba menemukan bahwa meskipun ini adalah alasan yang sangat penting, itu tidak bisa sepenuhnya menjelaskan dia dipukul. Apakah itu pikir Kinsuan dan berulang kali menyaksikan bagian ketika dia memukulnya dan membandingkan data yang dikumpulkan oleh baju tempur? Jadi, Keterampilan bertarung tinjunya benar-benar buruk, hanya tentang tingkat normal lulusan pendidikan wajib, tetapi gerakannya eksplosif dan tak terduga. Gumam Kinsuan saat dia memeriksa data, dan ada sesuatu tentang dia, seperti seorang pembunuh. Sebelum dia bergerak, aku tidak bisa memprediksi niatnya, dan itu telah membuatku tidak terjaga. Ketika dia melemparkan pukulan, bahkan tidak ada sedikit pun perubahan dalam emosinya, bahkan ketika dia sedang memukul keras. Pemisahan perilaku dan emosi seharusnya menjadi milik seorang pembunuh yang baik, pukulan fatal di bawah perlindungan biasa. Tidak, dia baru saja lulus, dan tidak mungkin dia adalah seorang pembunuh. Selain itu, gerakannya terlalu buruk baginya untuk menjadi satu. Jadi, pemisahan ini hanya bakat bawaannya. Qin Xuan hanya bisa memikirkan kemungkinan yang satu ini. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Hansen benar-benar miskin ketika dia memasuki tempat suci dewa. Pada saat dia menyinggung Qin Xuan dan Sun of Heaven, tidak ada yang berani bersamanya, dan tidak ada yang berani berdagang dengannya. Lulusan baru mulai berburu makhluk menggunakan belati paduan biasa tanpa pengalaman. Bahkan hanya makhluk biasa yang menimbulkan ancaman besar bagi pemula, belum lagi bahwa mereka sering datang berkelompok. Jadi, Hansen pasti mengejutkan makhluk individual dan membunuhnya. Setelah dikelilingi oleh sekelompok, dia hanya bisa menunggu untuk mati. Untuk meminimalkan bahaya, dia harus menyergap dan menyerang. Dan bagian yang paling penting adalah tidak memperingatkan makhluk-makhluk itu, yang memiliki indera yang lebih akut daripada manusia pada bulan pertama. Hansen mengasah keterampilan ini. Dalam kegagalan demi kegagalan, dia belajar menyembunyikan emosi dan niatnya, sehingga makhluk-makhluk itu tidak merasakan bahaya. Bahkan ketika dia mendekat, itu seperti bermain kotor, tetapi itu juga satu-satunya cara baginya untuk bertahan hidup pada saat itu. Kemudian, dia harus terus berlatih dan meningkatkan keterampilannya untuk membunuh makhluk primitif, dan lambat laun mereka menjadi bagian dari instingnya. Meskipun keterampilan bertarung Hansen bahkan tidak mendekati maju, dia tidak lebih buruk dari seorang pembunuh bayaran dalam ledakan dan waktu. Seperti seorang pembunuh, keterampilannya juga diasa antara hidup dan mati, dan satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu adalah makhluk, bukan manusia yang dia bunuh. Bab 25. Dia tampaknya memiliki kekuatan, kecepatan, dan ledakan yang luar biasa, yang menunjukkan bahwa dia memiliki poin Geno yang cukup tinggi, kecuali dia berlatih hipergenoseni. Kinsuan melihat beberapa data tetapi tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Data Hansen memang lebih baik daripada rata-rata, tetapi data seperti ini dapat dilihat di mana saja. Di penampungan itu hanya sedikit tak terduga bahwa itu milik Hansen. Berbakat, tapi vulgar dan tercela, aku hanya akan memberinya pelajaran lain kali, pikir Kinsuan pahit. Karena serangan menyelinap Hansen, dia mencapnya sebagai tercela lagi. Memang sulit bagi kebanyakan orang untuk membayangkan bahwa Hansen telah mengintegrasikan keterampilan serangan diam-diam ke dalam latihan dan nalurinya. Alasan mengapa Hansen bisa mengenai Sun of Heaven di wajah adalah kemampuannya menyelinap menyerang. Atau orang seperti dia tidak akan pernah bisa mengenai Sun of Heaven, yang memiliki poin geno hebat dan hiper geno seni. Serangan menyelinap tidak terdengar bagus, tapi itu praktis. Ketika dia sampai di rumah, Hansen makan malam dengan ibunya dan Han Yan. Keesokan harinya, dia tidak pergi ke suaka dewa tetapi naik kereta ke aula militer. Hansen hanya belajar seni bela diri dasar di masa lalu, dan itu dirancang untuk orang-orang yang tidak memiliki poin geno. Ketika seseorang mulai mendapatkan poin, Geno di tempat perlindungan dewa, seseorang menjadi lebih kuat secara umum. Dengan latihan seni hipergeno, tubuh menjadi lebih unik, dan perbedaan ini memungkinkan orang-orang seperti dia untuk berlatih seni bela diri tertentu yang orang biasa tidak bisa berlatih. Seni bela diri ini dapat dipelajari di aula bela diri maupun di perguruan tinggi tingkat lanjut, dan master bela diri yang bekerja di aula bela diri mengajarkan ini untuk mencari nafkah, tidak seperti di zaman kuno. Para ahli bela diri ini tidak mengandalkan ketenaran warisan mereka, juga tidak ingin meninggalkan warisan. Satu-satunya tujuan mereka adalah menghasilkan laba, jadi semakin banyak uang yang dihabiskan siswa, seni bela diri yang lebih baik diajarkan. Seni bela diri semuanya memiliki persyaratan tertentu untuk pengkondisian fisik. Jika persyaratan tidak dipenuhi, itu tidak mungkin dilakukan di masa lalu. Hansen tidak punya uang dan tidak ada peningkatan signifikan dalam kondisi fisiknya sekarang dengan 13 poin geno suci dan banyak poin geno lainnya, dia menjadi lebih kuat. Latihan Jadeskin juga membantu. Sekarang kondisi fisiknya termasuk yang terbaik di kelompok teman sebayanya. Ares Martial Hall terkenal di planet Roka. Biaya kuliah di sana sangat mahal, tetapi seni bela diri yang diajarkan sangat bagus. Pemilik aula bela diri adalah seorang veteran dan terkenal kembali pada hari-hari ketika ia melayani. Setelah terluka parah dalam pertempuran, ia kembali ke Roka untuk membuka Ares Martial Hall. Semua orang memanggil veteran setan lama. Selama Anda membayar cukup, dia akan mengajari Anda apa saja, dan Anda memang bisa belajar beberapa keterampilan yang sangat bagus. Anak muda ingin belajar sesuatu. Kami memiliki kelas dasar, kelas menengah, kelas lanjutan, dan kelas khusus di sini. Anda dapat mempelajari pertempuran tinju, keterampilan senjata, dan bahkan hiper seni di sini. Untuk kelas dasar, Anda dapat memilih untuk belajar seni bela diri yang saya definisikan sebagai dasar untuk 10.000 dolar. Untuk kelas menengah. Anda dapat memilih seni bela diri yang saya definisikan sebagai perantara untuk 100 ribu. Kelas lanjutan masing-masing untuk 1 juta, dan kelas khusus masing-masing untuk 10 juta dengan harga ini, saya bisa menjamin hasil belajar yang baik. Rekan-rekan, Anda sepertinya memiliki masa depan yang cerah di depan Anda. Apakah Anda ingin mendaftar untuk semua kelas khusus? Semua 12 seni bela diri hanya dengan 50 juta. Iblis tua memandang Hansen dengan senyum serakah, seperti naga yang memandangi emas. Aku ingin mendaftar untuk kelas lanjutan untuk belajar ghost town. Hansen datang ke sini karena suatu alasan. Ayahnya telah belajar dari setan tua dan memberitahunya, "Setan tua memiliki seni bela diri yang hebat yang disebut ghost town. Sayangnya, kondisi fisik ayahnya belum mencapai tingkat yang diperlukan untuk ghost town, jadi dia tidak bisa mempelajarinya. Dia selalu menyesali itu dan meminta Hansen untuk belajar ghost town ketika dia dewasa. Hansen juga mendengar dari ayahnya bahwa ghost town sangat efektif pada wanita. Hansen sekali lagi menyinggung kinsuan." Dan sepertinya dia tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Tidak mau diganggu olehnya, dia memikirkan kata-kata ayahnya tentang iblis tua dan ghost town, dan ingin mengambil kesempatan itu lagi. Pula, sejuta adalah sepotong kue untuknya sekarang, meskipun ghost town adalah salah satu yang paling maju. Persyaratannya bahkan lebih tinggi daripada yang dari kelas khusus. Kamu setidaknya harus memaksimalkan poin gen mutan untuk mendapatkan kesempatan. Seberapa cocok kamu? Setan tua memandang Hansen dengan heran tidak ada yang memilih Ghost Town untuk sementara karena penghalang masuknya yang tinggi. Kamu bisa mengujiku untuk melihat apakah aku bisa memenuhi standar. Hansen tidak yakin apakah dia akan lulus juga. Secara teknis, dengan 13 poin geno suci, ia harusnya lebih bugar daripada mereka yang telah memaksimalkan poin geno mutan. 10.000 biaya tes untuk tes kebugaran fisik. Setan tua menempatkan pembaca kartu di depan Hansen. Hansen mengeluarkan kartu kreditnya dan membayar 10.000, dan iblis tua cukup senang dengan kemurahan hatinya. Setelah memindai dan menguji dalam selusin instrumen, hasil tes keluar, yang sedikit mengejutkan setan tua, kebugaran fisik Anda sangat bagus. Anda pasti sudah hampir mencapai titik geno poin biasa, primitif, dan mutan. Bisakah aku belajar Ghost Town? Hansen tidak memberikan jawaban, karena poin genonya mutannya kurang dari 10, dan poin geno suci dan jadeskin akan menjelaskan kebugarannya. Ya, satu juta. Setan tua tidak bertanya lebih lanjut, menempatkan pembaca kartu sekali lagi di depan Hansen. Sementara sedikit kesal karena menghabiskan uang yang diperolehnya dengan susah payah, Hansen membayarnya. Anak muda, Anda memiliki hal-hal besar yang sesuai untuk Anda. Ikutlah dengan saya, Anda harus menghafal Ghost Town terlebih dahulu. Setan tua menunjukkan Hansen ke ruang pemutaran film, menyalakan hologram, dan meninggalkannya sendirian di kamar. Iblis tua sendiri yang mempraktikkan Ghost Town di hologram. Hansen mencari beberapa saat dan matanya melebar. Dia berpikir dalam hati, "Wow, jadi itu yang kamu maksud dengan terutama efektif pada wanita, Ayah."